Hai teman-teman semua Jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kesesederhana dan Unik Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali berjumpa bersama Katsu dalam katekes sederhana dan unik. Penjelasan pada malam hari ini akan melanjutkan penjelasan pada Jumat, pada minggu yang lalu, masih menjelaskan mengenai misa pada zaman para rasul. Tapi pada malam hari ini, kita akan lebih melihatnya dari tataran spiritual. Kalau minggu kemarin, kita sudah banyak berbicara dari tataran. Tata cara atau yang dikenal dengan nama ritus dalam gereja Katolik, maka pada malam hari ini kita akan lebih banyak melihat sisi teologis dari perayaan Ekaristi pada zaman para rasul tersebut. Namun, sebelum lanjut, izinkan Katsu menyapa teman-teman Katsu yang sudah hadir. Baik secara live maupun nanti, yang akan mendengar siaran katsu dalam siaran ulang. Selamat malam untuk Mr. George, Abang PTT Sinaga, Abang Sima Garuda, dan Abang Malaikat Timur. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, marilah kita hening sejenak. Kita akan membuka diskusi kita pada malam hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadiratmu. Pertama-tama untuk rahmat kehidupan yang senantiasa engkau berikan kepada kami umatmu. Ya Bapa kami pun mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan maupun kelalaian Ya Bapa, kami menyadari kami sungguh manusia yang lemah. Karena itu pada malam hari ini, sesudah kami sibuk dalam pekerjaan kami sehari-hari, kami ingin mengeluangkan waktu untuk bersama-sama memperdalam iman kekatolikan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengutus rohmu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar dibukakan hikmat ilahimu. Semoga semua yang kami bicarakan pada malam hari ini sungguh-sungguh mengantarkan kami untuk lebih menghayati perjamuan kudus, perjamuan ekaristi yang diwariskan oleh putramu sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kami. Seluruh ucapan syukur dan doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaran Yesus Kristus, yang bertahta bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya bisa tahu lah Mr. George kalau kamu nonton, orang kamu yang kirim message pertama ke saya. Ya, teman-teman kita akan mulai masuk ke materi pada malam hari ini yaitu inti misa zaman para rasul. Masih mengutip dari Lumen Gentium nomor 11, inti inilah yang menjadikan ekaristi menjadi sumber dan puncak dari hidup gereja. Kalau dikatakan sumber, tentu kita ingat pesan Yesus sendiri melalui Penampakannya kepada Santa Faustina, di mana lambungnya ditusuk, dan dari situlah mengalir darah dan air. Karena melalui lambung suci Yesus Kristus itulah lahir kehidupan gereja yang kita hayati dalam ketujuh sakramen, dan secara khusus dari ketujuh sakramen ini, Ekaristi memang menduduki tempat yang khusus tempat yang teratas. Karena disinilah puncak misteri iman kita. Oke teman-teman kita lanjut ya. Sedikit mengulangi yang minggu lalu. Bu. Biar teman-teman ingat juga atau yang baru bergabung bersama Katsu pada malam hari ini. Jadi Ekaristi pada zaman para rasul itu terdiri dari empat bagian besar. Yang pertama adalah ritus pembuka. Yang kedua adalah liturgi sabda, yang ketiga adalah liturgi ekaristi dan yang keempat ritus penutup. Dari perayaan ekaristi pada zaman para rasul ini, kita dapat bertanya, apa hal yang terpenting yang membuat kita harus merayakan ekaristi? Oke, teman-teman. Jawaban singkatnya di sini sudah Katsu berikan A. Real Presence Kedua, transubstansiasi. C, ex opere, ex operato. Nah, jadi pembahasan pada malam hari ini akan berpusat pada ketiga hal ini, teman-teman. Real presence, yaitu kehadiran nyata Tuhan Yesus sendiri di dalam perayaan Ekaristi melalui pribadi imam atau uskup yang mempersembahkan pelayanan ekaristi. Yang kedua adalah transubstansiasi, yaitu perubahan substansi secara mendasar dari roti menjadi tubuh Kristus dan dari anggur menjadi darah Kristus. Yang ketiga adalah ex opere ex operato. Nah, ini kalau terjemahan literer dari kata-kata ini adalah atas tindakan yang dilakukan. Nah, tindakan yang dilakukan itu apa? Itu mengacu pada konsekrasi yang dituju X opere ex operato ini adalah konsekrasi. Jadi dari struktur doa syukur agung itu saat percisnya Hosti dan anggur itu dirubah menjadi tubuh dan darah. Itu terjadi pada saat konsekrasi. Teman-teman, ingat ya, ajaran Gereja Katolik selalu mengajarkan sakramen itu harus terdiri dari dua hal: forma dan materi. Nanti kita akan bedah lebih dalam lagi. Lanjut, teman-teman. Nah, ini catatan dalam didake. Didake ini adalah... Dokumen yang dikenal sebagai ajaran 12 Rasul, kalau judul lengkapnya itu Ton Apostolon. Nah itu dokumen 12 Rasul, artinya. Nah di sini kita melihat bahwa para Rasul itu hanya mencatat sedikit sebenarnya nanti mengenai Ekaristi. Apa yang dicatat oleh para Rasul ini yang bagian-bagian pentingnya sudah Katsu berikan garis merah. As this broken bread was scattered upon the mountains, and being gathered together, together became one. Jadi dari, sebagaimana roti itu dikumpulkan dari gandum yang tersebar, di gunung, dan dikumpulkan menjadi satu. Sebagaimana umat pun dari berbagai penjuru paroki, berkumpul menjadi satu kawanan pada saat perjamuan Ekaristi. Unsur komunio. Unsur kita sebagai komunitas. Ya, teman-teman harap diperhatikan. Nah, ini yang bagian kedua. <coughs> ini dia mulai masuk membahas. Church be gathered together from the ends of the earth into your kingdom. Jadi di sini para rasul menekankan bahwa Gereja itu sudah menjadi lambang dari kerajaan surga sendiri, di mana kita dikumpulkan dari segala penjuru muka bumi. Jadi, dalam Gereja Katolik, ketika pada hari Minggu kita itu berkumpul di gereja paroki kita masing-masing, teman-teman merayakan perayaan Ekaristi di dalam kepemimpinan pastor paroki kita itu jangan dipandang kita hanya berkumpul sebagai satu paroki karena kalau mengacu pada ajaran para rasul bahkan kita dikumpulkan oleh saudara-saudara kita dari paroki-paroki lain bahkan dari segala penjuru dunia karena itu gereja katolik mengajarkan sistem penggunaan satu bacaan juga jadi pada hari Minggu itu, bacaan liturgi di yang dibacakan di satu muka bumi ini, baik di Vatikan, di Roma, di Nigeria, di Cina, di Indonesia, di Australia, di Amerika, di Bulgaria, itu semua sama kalau gereja katolik yang merayakan Ekaristi. Bacaannya bacaan yang sama. Jadi sungguh-sungguh rasa persatuan itu ada. Karena kita menggunakan sabda yang sama, dan nanti di bagian liturgi Ekaristi pun kita merayakan tubuh dan darah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian para rasul menekankan juga bahwa orang-orang yang belum dibaptis tidak boleh menerima sakramen Ekaristi. Yang ketiga, sebagaimana kita sudah melihat bahwa di pertemuan pada minggu yang lalu, melalui sakramen Ekaristi ini, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita makanan dan minuman rohani untuk memasuki kehidupan yang kekal. Oke, okay. nah sekarang kita akan mulai masuk ke dasar biblis dari teologi transubstansiasi dan real presence. Maaf ya, Katsu minum dulu sebentar. Tenggorokan agak kering. Nah, teman-teman tapi perlu diingat bahwa kedua hal ini walaupun berbeda, ini tidak terlepas ya. Transubstansiasi dan real presence ini tidak terpisah satu sama lain loh. Dia ini saling menopang, ya. Dan teks yang akan kita gunakan, kalau teman-teman masih ingat, pastinya teks Injil Yohanes mengenai roti hidup. Nah, dari dokumen ke-12, rasul tersebut menjadi sangat terang benderang. Inti terdalam dari sebuah misa adalah pada liturgi ekaristinya. Maka dalam dokumen tersebut, para rasul hanya meninggalkan penjelasan terperinci mengenai nya. Nya di sini bermaksud liturgi ekaristi, teman-teman ya. Maka dari itu, kita perlu mendapatkan penjelasan mengenai hal ini melalui Injil. Ada nggak sih dasar biblis dari liturgi ekaristi. Terus kalau dikatakan ada pemahaman mengenai perubahan substansi, kemudian ada pemahaman mengenai kehadiran nyata Kristus dalam ekaristi, itu benar atau cuman karang-karangannya gereja Katolik sih? Gitu. Nah, ini kita uji langsung dari kesaksian Injil Yohanes dalam hal ini. Kita lihat kata-kata Tuhan kita sendiri, kata-kata Tuhan Yesus. Bukan kata-katanya Katsu atau kata-katanya pastor, bahkan bukan kata-katanya paus, tapi kata-kata Tuhan Yesus yang akan kita lihat. Nah, ini ayat ke-54 dari Injil Yohanes bab 6. Ini sebenarnya teman-teman harus sambil buka kitab suci juga ya kalau ngikutin katekesnya Katsu. Karena sebenarnya ini yang katsu ambil itu bagian yang intinya, tapi teman-teman harus juga nanti setelah mendengarkan penjelasan katsu itu membaca perikop ini dari awal, dari ayat 25 sampai dengan ayat 59-nya. Di sini dikatakan oleh Tuhan kita Yesus bahwa barang, siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal. Teman-teman ingat ya, ini kata-kata Tuhan kita Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus makan dagingnya, daging Tuhan Yesus dan minum darahnya, darah Tuhan Yesus. Baru kita bisa memiliki hidup yang kekal. Oke? Nah, Kemudian di ayat yang ke-55 itu bunyinya sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai makanan dan minuman. Maka kedua ayat dalam Injil Yohanes ini menjadi perintah sekaligus jaminan dari Tuhan kita Yesus. Dan dalam iman, tentu kita percaya bahwa ketika Tuhan kita Yesus mengucapkan sesuatu, pasti akan terlaksana dan terpenuhi. Alasannya itu berkaitan dengan. Injil Matius bab 28 ayat 18 ketika Tuhan kita Yesus mengatakan kepadanya telah diberikan segala kuasa baik di atas surga maupun di atas bumi. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai umatnya di abad ke-21 ini akan meragukan hal ini? Apakah kedaulatan Allah bisa secara sepihak terbatalkan oleh Tindakan manusia, nah, maka jika ada pertanyaan semacam yang di live chat ini, "Dari mana datangnya darah Yesus, padahal dia sudah di surga, sudah hendak punya darah?" Nah, ini contoh orang yang tidak membaca Injil dengan baik, teman-teman, karena... Dia pun memberikan kutipan itu Lukas bab 24 ayat 39 di mana pada saat itu Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada rasul yang kurang percaya. Teman-teman tentu ingat siapa dia? Ya, jawabannya pasti adalah Rasul Thomas. Apa yang terjadi pada saat itu? Kita review sedikit agar teman kita ini juga sedikit tercerahkan. Di Injil Lukas dikatakan, "Lihatlah tanganku dan kakiku, Aku sendirilah ini, Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku, ada padaku." Nah, jadi... Dari Injil Lukas pun jelas bahwa Yesus memiliki daging dan tulang pada saat Dia menampakkan diri sesaat setelah kebangkitannya kepada Rasul Thomas. Begitu, ya? Oke, jadi kita lanjut dulu. Nanti baru kita. Kalau ada pertanyaan, teman-teman tinggalkan saja seperti biasa. Nanti kita akan coba membedahnya, ya. Kemudian, pertanyaannya: hal yang suci, pesan Yesus tersebut amanat agung Yesus bahwa kita harus memakan tubuh dan darahnya. Itu bagaimana dijalankan dalam gereja Katolik? Ya, ini bukannya katsu uh, membeda-bedakan, tapi memang nanti akan terlihat jelas bahwa hal ini terpelihara hanya dalam gereja Katolik karena ada aturan-aturan yang mengikat agar yang namanya transubstansiasi dan real presence itu bisa sungguh-sungguh dihadirkan. Dalam perayaan Ekaristi, nah, jawaban singkat dari bagaimana hal tersebut terjaga itu ada tiga elemen. Pertama adalah pelayannya itu harus pelayan yang tertahbis secara apostolik. Nanti ada penjelasan lanjutan dari Magisterium, kenapa harus begini. Jawaban yang kedua itu dari Forma. Dan yang ketiga adalah dari materinya. Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Pelayan tertahbis untuk sakramen ini adalah uskup atau iman, imam. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa sakramen ini adalah tindakan Kristus sendiri dan gereja. Jadi teman-teman harap perhatikan ya. Tindakan Kristus sendiri dan gereja para pelayan tersebut dalam perayaan Ekaristi bertindak selaku pribadi Kristus. Personam Kristi Gerere. Itu dari Kitab Hukum Kanonik 899. Kemudian elemen yang kedua, forma mengacu pada kata-kata yang digunakan pada waktu konsekrasi. Dalam bagian ini, kata-kata dan tindakan Kristus sendiri diulangi. Dan dengan demikian dilangsungkan kurban yang diadakan oleh Kristus sendiri dalam perjamuan malam terakhir. Ya? itu kata kutipkan dari PUMR nomor 79 poin d PUMR ini kalau teman-teman yang belum tahu itu adalah pedoman umum untuk tata cara atau ritus misa romawi ini pedomannya nah maka kata-kata yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam Injil-Injil Sinoptik yaitu ini kutipannya Katsu berikan ya. Jadi teman-teman juga harus ingat bahwa di gereja katolik itu kan ada ada empat jenis doa syukur agung yang sah. Yang berlaku umum. Kalau Indo Indonesia punya, Indonesia punya memang ada sepuluh. Tapi yang sepuluh ini juga empat yang pertama itu mengambil sebagaimana ritus Ritus Latin kuno yang dipergunakan oleh negara-negara lain. Baru nanti enam doa syukur agung yang lainnya ini yang buatan dari uh, Indonesia kemudian disahkan oleh Tahta Suci begitu. Oke. Okay? Jadi makanya teks-teks Injil sinoptik ini dipergunakan di masing-masing doa syukur agung yang berbeda. Dan secara istimewa doa syukur agung yang kedua itu merupakan doa syukur agung yang paling tua. Karena berasal dari abad kedua yang ditulis oleh Bapak Gereja yang namanya Hipolitus. Jadi dengan dipergunakannya doa-doa yang berasal dari abad kedua ini dimaksudkan bahwa sejak abad itu kita sudah bersekutu untuk merayakan ekaristi yang sama teman-teman. Makanya Katsu bolak-balik bilang jangan kita terkungkung oleh kata ritus tapi kita harus berfokus pada kata ekaristi. Karena yang mau kita rayakan itu bukan ritusnya tapi ekaristinya. <tuh> Poin yang ketiga, itu, oh maaf ini ada pengulangan sepertinya katsunya. Maaf, maaf sebentar, katsu cek slide-nya dulu ya teman-teman. Maaf teman-teman ada kendala teknis tapi segera diperbaiki tenang. Katsu harap sudah. Nah, materi mengacu pada roti dan anggur yang digunakan pada waktu konsekrasi. Roti haruslah dibuat dari gandum murni dan baru, sehingga tidak ada bahaya pembusukan. Anggur haruslah alamiah dari buah anggur dan tidak busuk. Itu dicatat dalam kitab hukum kanonik nomor 924 poin 2 dan poin tiga. Oke, teman-teman. Jadi ketiga hal inilah yang menjaga agar proses transubstansiasi itu dapat berjalan. Jadi memang harus ada suksesi apostoliknya. Nah, kita mulai masuk penegasan-penegasan dari konsili sekarang. Ini adalah kesaksian dari konsili Trente ini dari sidang ke-13 kanon yang kedua If anyone says that the substance of bread and wine remains in the holy sacrament of the Eucharist together with the body and blood of our Lord Jesus Christ and denies that wonderful and extraordinary change of the whole substance of the wine into his blood while only the species of bread and wine remain, a change which the Catholic Church has most fittingly called transubstantiation, let him be anathema. Jadi orang yang menolak bahwa pada saat konsekrasi terjadi perubahan substansi dari roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah, Biarlah mereka itu menjadi orang yang terkutuk. Itu terjemahan dari kalimat dalam bahasa Inggris ini teman-teman ya. Kemudian bagaimana? Apakah itu berubah pada saat konsilifatikan kedua? Kita lihat dari sakrosantum nomor 7. Ia hadir dalam korban misa. Baik dalam pribadi pelayan. Karena yang sekarang mempersembahkan diri melalui pelayanan imam sama saja dengan dia, dia ini mengacu pada Tuhan Yesus yang ketika ia mengorbankan diri di kayu salib maupun terutama dalam kedua rupa Ekaristi, dengan kekuatannya ia hadir dalam sakramen-sakramen sedemikian rupa. Sehingga, bila ada orang yang membaptis Kristus, sendirilah yang membaptis. Ia hadir dalam sabdanya, sebab ia sendiri bersabda, "Bila kitab suci dibacakan dalam gereja." Jadi, teman-teman, perhatikan ya, bahkan konsili Vatikan kedua menegaskan, "Tidak hanya dalam Ekaristi Tuhan Yesus Kristus hadir dan terjadi perubahan elemen-elemen dasar." karena dia sendiri yang melakukan tindakan tersebut. Sini jelas. Kristus sendirilah yang membaptis. Jadi kalau kita ganti berekaristi, Kristus sendirilah yang berekaristi. Kalau kita ganti sakramen tobat, Kristus sendirilah yang memberi sakramen tobat. Mau diganti lagi dengan sakramen pengurapan orang sakit, masih sama. Kristus sendirilah yang memberi sakramen Krisma sakramen orang sakit. Jadi semua itu tindakan Kristus melalui pribadi pelayanan imam. Harap dipahami baik-baik. Nah, ini penegasan-penegasan dari Katekismus. Sekarang Ekaristi yang ditetapkan Yesus pada saat ini menjadi peringatan kurbannya. Itu berdasarkan surat kepada jemaat di Korintus yang pertama, ia menerima para rasul masuk ke dalam penyerahan dirinya yang sempurna dan menghimbau mereka supaya melanjutkannya. Dengan demikian, ia mengangkat para rasulnya sebagai imam-imam perjanjian baru. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi di sini teman-teman perhatikan yang katsu cetak tebal dalam warna merah. Ia mengangkat para rasulnya sebagai imam-imam perjanjian baru. Jadi kan kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus juga. Dia adalah imam agung Imam Agung ini mempersiapkan bagi gerejanya imam-imam dan imam-imam yang paling pertama dalam sejarah itu menunjuk pada ke-12 rasul. Maka selalu gereja Katolik mengajarkan bahwa tahbisan yang sah itu harus berasal dari suksesi apostolik, bergerak dari atas ke bawah. Yesus turun ke para rasul, para rasul turun ke para paus, paus turun ke para uskup. Nah baru uskup ini yang boleh menahbiskan imam-imam. Ketika diputus rantai suksesi ini, maka tahbisan itu tidak sah. Mereka bukan imam bagi gereja katolik. Perhatikan ya, mereka bukan imam dalam pemahaman gereja katolik. Karena bagi Gereja Katolik, yang namanya imam ini harus merupakan rangkaian lanjutan dari Imam Agung yang mengacu pada Pribadi Yesus. Nah, ini juga menjelaskan kedaulatan ini kan diberikan dari Allah turun ke bawah. Bagaimana mungkin tindakan manusia bisa memutus rantai ini seenaknya? seperti yang terjadi di era modern sekarang ini gitu kan. Nanti akan semakin jelas dengan penjelasan-penjelasan berikutnya. Ini Katekismus Gereja Katolik 671. Ini nomor teleponnya kalau teman punya teman-teman punya bukunya teman-teman bisa langsung lihat. Kerajaan Kristus sudah ada dalam gereja. Perhatikan ya teman-teman. Kerajaan Kristus sudah ada dalam gereja, namun belum diselesaikan oleh kedatangan Raja di bumi dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ia masih diserang oleh kekuatan-kekuatan jahat, walaupun mereka sebenarnya sudah dikalahkan oleh Paskah Kristus. Sampai segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Maaf, ini ada salah ketik, kelebihan huruf S. Sampai nanti, terwujudkan langit baru dan bumi yang baru yang diwarnai keadilan, gereja yang tengah mengembara dalam sakramen-sakramen, serta lembaga-lembaganya yang termasuk zaman ini, mengemban citra zaman sekarang yang akan lalu. Gereja berada di tengah alam tercipta yang hingga kini berkeluh kesah dan menanggung sakit bersalin, serta merindukan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oleh karena itu, orang Kristen berdoa, terutama dalam perayaan Ekaristi, supaya kedatangan kembali Kristus dipercepat dengan berseru. Datanglah Tuhan. Nah, kata-kata datanglah Tuhan ini kalau teman-teman sering dengar Kristen yang non-Katolik ngucapin Maranatha, Maranatha. Nah, inilah kata-kata datanglah Tuhan. Jadi memang melalui perayaan Ekaristi ini kita diajarkan untuk pertama-tama menghadirkan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Jadi makanya ada juga penegasan dalam konsili Vatikan kedua dari Lumen Gentium nomor 14 bahwa orang Katolik jika tidak bertumbuh dalam cinta kasih maka bisa saja tidak selamat. Karena konsep gereja Katolik selalu kita ini yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik Selalu harus berkumpul merayakan Ekaristi agar kita bertumbuh dalam cinta kasih. Kenapa harus bertumbuh dalam cinta kasih? Agar kita mulai mewartakan Kerajaan Kristus di, di atas muka bumi ini. Berkaitan dengan penjelasan Katsu pada Selasa yang kemarin, maka itu kita yang hadir di channel dan kanal-kanal media sosial. Hendaknya juga meneladani hal ini, teman-teman, membawa warta kerajaan Kristus di muka bumi ini. Bukannya kita sembang, membangun blok-blok pemisah antara yang satu dengan yang lain, menebar benih-benih kebencian, bukan begitu? Karena itu sudah tidak sesuai dengan semangat ekaristi yang tiap hari Minggu kita rayakan. Semangat Ekaristi itu kan adalah semangat pemberian diri Kristus bagi dosa-dosa manusia, pengorbanan. Jadi kalau kita membangun narasi-narasi kebencian itu sudah tidak sesuai sekali dengan semangat pengorbanan Kristus ya, teman-teman. Harap diperhatikan. Lanjut. Katekismus Gereja Katolik 1128. <tuh> Nah, ini baru menjelaskan yang mengenai ex opere ex operato. Inilah arti dari ungkapan gereja. Ini diambil dari Konsili Trente sebagaimana tercatat dalam Denzinger Zunmetzer nomor 1608 bahwa sakramen-sakramen bekerja ex opere ex operato secara harafiah ya, terjemahannya tadi sudah Katsu berikan atas dasar kegiatan yang dilakukan. Artinya, nah ini menjelaskan kegiatannya itu kegiatan apa? Harap teman-teman perhatikan ya. Karena di sini kegiatan yang dilakukan itu bukan kegiatan semata-mata kegiatan para pastor atau imam di dalam gereja di atas altar, bukan. Kegiatannya itu adalah Karya keselamatan Kristus yang dilaksanakan satu kali untuk selamanya. Oleh karena itu, sakramen tidak dilaksanakan oleh kesucian manusia yang memberi atau menerima. Harap diperhatikan, kesucian manusia yang memberi itu menunjuk pada pribadi pastor paroki kita, menunjuk pada imam-imam yang melayani Ekaristi bagi kita. Jadi sakramen tidak dilaksanakan oleh kesucian para pastor. Sakramen juga tidak dilaksanakan atas dasar para awam yang mau menerima, tidak, tetapi oleh kekuasaan Allah. Jadi jelas semakin jelas ya teman-teman bahwa dalam sakramen Ekaristi itu yang kita rayakan adalah tindakan Kristus Mengorbankan diri di atas kayu salib, jadi di sini unsur yang lebih dominan bekerja itu tetap unsur ilahi. Jadi, jangan kita ikut-ikutan orang-orang lain. Unsur ilahi ini kita degradasi sendiri, semau kita itu nggak boleh. Maka di sini ditegaskan sekali lagi, pada saat sakramen dirayakan sesuai dengan maksud gereja, bekerjalah di dalam dia dan oleh dia, dianya di sini menunjuk pada gereja, jadi bisa diganti, bekerjalah di dalam gereja dan oleh gereja kekuasaan Kristus dan rohnya. Tidak bergantung pada kekudusan pribadi pemberi. Buah-buah sakramen juga bergantung pada sikap hati orang yang menerima, perhatikan ya, teman-teman. Buah-buah sakramen juga bergantung pada sikap hati orang yang menerimanya. Jadi, teman-teman yang mau menerima sakramen ekaristi, harapnya memperhatikan elemen ini. Ini kalau teman-teman suka pepatah bahasa Latin yang "kalimat terakhir ini" buah-buah sakramen bergantung pada sikap hati, itu bahasa latinnya quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Itu adalah pepatah tomistik. Memang dicatatnya dalam suma teologianya Thomas Aquinas. Kalau mau nanti bisa katsu kasih. Ya, tertinggal minta aja tulis di live chat biasa. Tulis aja di live chat yang teman-teman butuhkan. Nanti katsu fasilitasi. Oke, lanjut dulu ya, teman-teman. Ya, nah, ini kita sampai sini dulu. Kesaksian Tuhan sendiri dalam sejarah. Oke, teman-teman, karena ini kita sudah mulai masuk kesaksian Tuhan sendiri dalam sejarah, kita akan lihat dulu dari sisi yang agak teologis itu mengacu pada salah satu orang kudus yang diakui oleh gereja katolik yang kita kenal dengan nama Santa Teresa Avila. Sebentar sekalian Katsu cek dulu apakah di live chat sudah ada pertanyaan. Komen lagi ya, selamat malam, brother Kevin Joseph. Iya, kita sama-sama belajar lagi ya. Aduh, Mr. George, kau ini tidak pernah berubah. Kemarin aku kasih forum, kamu tidak mau. Sekarang kamu begini lagi, aduh, selalu ka, kamu ini seperti ini, tapi biarkanlah. Bro Katsu, apakah Protestan bisa menerima Ekaristi di Gereja Katolik? Jawaban singkatnya, ya nggak bisa. Nggak bisa, Brother Kevin. Ya, kamu tidak bisa menerima sebelum kalau kamu dari Protestan itu mengacu pada keputusan Konferensi Wali Gereja Indonesia itu Brother Kevin bisa buka buka dulu websitenya PGI Persatuan Gereja Indonesia itu kan Persatuan Gereja-Gereja Protestan yang ada di Indonesia. Nah kamu buka websitenya, kamu lihat di situ kan ada daftar terakhir katsu cek ada sekitar 80 gereja yang bergabung dalam PGI itu. Kenapa katsu suruh cek? Karena kalau yang masuk dalam 80 daftar uh, daftar 80 gereja di PGI ini nanti kalau pada saat kamu pulang ke gereja Katolik itu yang dilakukan adalah penerimaan. Karena gereja Katolik mengakui pembaptisan yang dilakukan oleh 80 gereja ini sah secara teologi Katolik ditinjau dari unsur-unsur tadi ya, forma dan materinya gitu, forma dan materi. Jadi kalau formanya untuk sakramen baptis itu aku membaptis engkau kemudian disebutkan nama baptis dari calon baptisnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Materinya itu adalah air yang dituangkan di kepa, uh, di biasanya di dahi ya. Ini sebutnya dahi. Oke. Okay. Kita lanjut dulu ini kita masuk Ini. Kita masuk ke Santa Teresa Avila. Sebentar. Aduh. Maaf, maaf ini kok jadi konstitusi. Katsu salah buka. Katsu salah buka PDF, maaf sebentar. Soalnya sudah katsu beri tanda. Nah. Uh, ini Katsu minta tolong teman-teman yang hadir di live set. Ini udah bisa terbaca belum ya? Kalau kurang gede, ntar Katsu besarin lagi nih. Tunggu ya, Katsu ukur-ukur dulu. Aduh. it's maaf. Ini 130 mungkin ya, biar jelas. Si bisa sebentar, sabar teman-teman. Ini katsu adjust dulu, jadi teksnya langsung tampil dan kita bisa sama-sama membaca. Ini adalah vision yang diterima Santa Teresa dari Avila. Ya, once when I was about to communicate, suatu ketika ketika saya mau menerima komuni. I saw with the eyes of the soul more clearly than ever I could with those of the body. Aku melihat dengan mata jiwaku lebih jelas dari yang pernah dapat aku lakukan dengan mata lahiriahku ini. To devils of the of most hideous aspect. Uh, jadi di sini ada dua iblis yang sangat menyeramkan. Katakanlah ya begitu ya. Their horns seem to be around the poor priest's throat. Jadi dia melihat bahwa iblis ini ada di belakangnya seorang imam, seorang pastor yang sedang memimpin misa, dan tanduknya itu tanduknya si setan itu berada pada lehernya. And when I saw my Lord with the majesty which I have described in the hands of such men of such a man in the house which he was about to give me. I knew for a certainty that those hands had offended him and realized that here was a soul in mortal sin. Jadi, Santa Teresa Avila melihat bahwa imam ini juga sudah memegang dan mengkonsekrasikan hosti suci. Jadi dia dengan sadar menyadari bahwa imam ini dalam keadaan berdosa memegang hosti suci itu. Nah, kemudian dia bertanya kepada Tuhan sendiri. What must it be, my Lord, to see that beauty of time between two such hideous forms? Bagaimana ini Tuhan? Engkau berada di antara iblis itu. Nah, ini jawaban Tuhan ya. Di bagian ini nanti yang sudah Katsu bacakan akan Katsu hilangkan jadi kita bisa lebih fokus. Ya, bentar. Ah, ini jawaban Tuhan. Then the Lord himself told me to pray for him and said he had allowed me to see this so that I might realize what power there was in the words of consecration. Jadi Allah uh, jadi Tuhan memerintahkan kepada Santa Teresa dari Avila untuk berdoa bagi imam itu dan mengatakan bahwa ia mengizinkan hal ini dilihat oleh Santa Teresa Avila agar dia semakin menyadari kekuatan dari kata-kata konsekrasi Perhatikan ya, jadi kekuatan kata-kata konsekrasi itu bagian pertamanya. Nah, kemudian jawaban bagian kedua dari Tuhan, and that however weak the priest who pronounces those words may be, God is always present without fail dan bahwa seberdosa apapun seorang imam yang mengucapkan kata-kata konsekrasi Tuhan berkenan hadir Saya ulangi seberapa berdosanya pun seorang imam Allah berkenan hadir Penjelasan lanjutannya he wanted me also to appreciate his great goodness in placing himself in the hands of that enemy of his and this solely for my good and for the good for all Dan Allah melakukan hal ini karena dia mau memberikan kebaikan bagi Santa Teresa Avila dan kebaikan kan bagi orang-orang lainnya. Maaf, saya minum dulu. <tuh> Jadi perhatikan ya, teman-teman. Di sini Allah menyatakan sendiri dirinya hadir walaupun dalam kondisi yang demikian tadi yang sudah Katsu jelaskan di atas. Dan penampakan dan vision ini sudah di pelajari oleh tahta suci, maka Santa Teresa dari Avila juga menerima kanonisasi sebagai dokter mistik gereja. Oke, kita balik ke slide kita. Kita itu tadi pernyataan Allah dalam sisi spiritual karena itu dalam tataran vision. Sekarang kita lihat dari sisi yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini terjadi di abad kurang lebih abad ke-7 masehi teman-teman. Ya, itu yang ada di hadapan teman-teman sekarang itu sengaja itu dulu yang teman-teman lihat itu adalah uh, lapisan jantung manusia. Itu terjadi di abad ke-8. Di nama tempatnya kota di Italia namanya Lanziano. Jadi pada sesaat setelah konsekrasi. Itu hosti berubah menjadi ini teman-teman. Yang sudah hadir di hadapan teman-teman. Lapisan jantung manusia. Nanti bukti risetnya Katsu hadirkan di sini juga. Jadi teman-teman tidak meragukan. Ini sudah dites dua kali, baik oleh seorang ilmuwan Jantung yang memang belajar jantung dan juga sudah dipelajari WHO. Nah, yang ini, ketika setelah konsekrasi, darahnya itu menjadi uh, menggumpal semacam ini, anggurnya itu menjadi gumpalan darah, dan ini disimpan. Ini keduanya terjadi di abad ke-8. Terjadi di kota Lanciano, oke. Okay. Kita masuk sekarang ke dokumen penelitian medisnya ketika kedua hal ini memang diuji. Gitu. Sebentar ya, teman-teman. Ini kita masih pindah. <tuh> uh, yang Lansiano, yang Hmm. Uh -huh. Nah, apakah sudah tampil di layar teman-teman? Ini dokumennya ya. Nah, ini dokter yang menguji pertama kali namanya Dokter Eduardo Linoli. Tesnya eh, ini dicatat dicatat oleh Zenit memang tanggal 5 Mei, tapi pengujian ini nanti kita bisa lihat dilakukan pada tahun 1971. Jadi Dr. Edward Linoli says he held real cardiac tissue in his hands. Nah, ini yang tadi kotanya Lenciano, Italy. Ini terjadi di abad ke 8 Oke? Okay. Di gereja Santo Longinus. Teman-teman ingat kan Santo Longinus itu orang yang menusuk lambung Yesus dengan tombak. Oke? Okay. Ini kita yang penting-penting aja. Ketika imam itu mengucapkan kata-kata konsekrasi, hostinya berubah menjadi daging dan anggur menjadi darah. Ini dia, ya. Oke. Nah, ujian uh, pengujian itu dilakukan 4 Maret 1971. Nah, dan dari darahnya itu darahnya tipe AB. Ini data resminya. Jadi teman-teman bisa download pasti ini. Nah, ini darahnya itu kalau dibandingkan dengan darah yang ada di kain kafan kain kafan Turin itu sama. Nih, ditegaskan. Jadi menunjuk pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kain kafan Turin kan teman-teman ingat ya itu kain yang untuk membungkus Yesus kemudian dimasukkan ke dalam makamnya. Ya. Ini penegasan penegasan pentingnya. Nah, ini kalau mau dokumen dalam bahasa Italinya ini judulnya. Katsu nggak bisa bacanya. Nah, kemudian setelah tahun 71 ini diuji lagi oleh WHO pada tahun 76. Dan kesimpulannya, sains tidak bisa menjelaskan fenomena perubahan ini. Jadi, udah dua kali dites, dua kali menghasilkan kesimpulan yang sama. Ya, oke, okay. kita kembali ke slide sekarang. Kalau begitu, ya, jadi harap teman-teman perhatikan bahwa... Ini makanya judulnya, kalau judulnya katsu seperti itu harap teman-teman di thumbnail katsu tulis inilah jawabannya nyanya pakenya besar. Karena ini mujizat teman-teman. Dan sudah diuji secara medis pun secara ilmu, keilmuan manu, yang dipahami manusia bahwa hal tersebut ya darah manusia. Ya itu lapisan jantung endokardium. Nah, ini kesimpulan dari analisa-analisa si Linoli tadi dalam bahasa Indonesia Biar teman-teman gampang Daging tersebut adalah daging sungguhan dan darah tersebut adalah darah sungguhan Daging dan darah berasal dari spesies manusia Tadi darahnya AB kan Dagingnya itu lapisan endokardium nah, Terdiri dari jaringan otot jantung Nah, dalam darah didapati protein dalam proporsi normal yang sama seperti ditemukan dalam seroproteik yang tergandung dalam darah normal orang yang segar. Dalam darah juga didapati mineral-mineral berikut. Klorida, fosfor, magnesium, kalium, sodium, dan kalsium penyimpanan daging dan darah dibiarkan dalam keadaan alami selama 12 abad dan rentan terhadap unsur-unsur atmosfer dan biologis. Tapi ajaibnya itu kan tidak rusak ya, teman-teman. Sebagaimana teman-teman tadi lihat ya, tetap utuh itu. Itu kalau teman-teman punya rezeki lebih, silakan kunjungi kota itu. Masih sama seperti yang tadi di gambar yang Katsu ambil. Nah, ini ada dua lagi nih, teman-teman: mujizat Ekaristi yang kiri, mujizat yang terjadi di Polandia, Gereja Santo Hyacinth di Kota Leknika, yang kanan ini dari Gereja Saint Anthony di Sokolka. Nah, ini kalau kita lihat dulu artikel aslinya yang menjelaskan mujizat-mujizat ini. Jadi ini bukan karang-karangan katsu gitu ya. Ini ada berita resminya teman-teman. Kita mau bahas yang mana dulu nih teman-teman. Kita bahas yang hiasin dulu ya. Yang leknika ya. <tuh> nah. Jadi, peristiwa ini berawal di Natal tahun 2013. Sebuah hosti terkonsekrir jatuh ke lantai. Sesuai prosedur gereja, hosti itu diambil dan ditempatkan dalam sebuah wadah berisi air. Segera setelah itu, noda merah muncul pada hosti. Uskup teknik monsignor Stefan Cici pun langsung menugaskan penelitian ilmiah tentang hosti tersebut. Maaf. Kemudian pada Februari 2014, fragmen kecil pada hosti yang diletakkan pada kopok korporal menjalani pengujian forensik. Dalam pengujian histopatologis yang terperinci di bawah mikroskop, sebuah fragmen otot jantung dalam keadaan menderita ditemukan. Perhatikan ya. Nah, kemudian tahun 2016 sidang Vatikan untuk doktrin iman menyetujui adorasi hosti di Lake Nika. Meskipun demikian, gereja terus memantau dengan penelitian dan pemeriksaan seksama. Apakah mujizat ini akan menghasilkan buah rohani? Harap teman-teman perhatikan ya. Kehadiran mukjizat itu tujuannya ini, harus menghasilkan buah-buah rohani ini. Jadi tidak semata-mata hanya menciptakan euforia bahwa ya itu benar, tapi harus ada buah rohani. Kita belajar dari pengalaman ini. Nah, mujizat rohaninya sudah ada kalau untuk yang di Lek nika ini. Nah ini ada seorang pria meminta sakramen tobatnya yang pertama setelah 50 tahun. Kemudian, dia segera mengikuti perayaan Ekaristi, terus mengubah sikap hidupnya. Nah, ini semua dicatat dan dilaporkan ke Vatikan. Teman-teman, perhatikan ya, apapun yang terjadi dalam Gereja Katolik selalu dilaporkan ke Vatikan. Inilah yang memelihara tradisi apostolik kita dengan baik: ketaatan iman terhadap pemegang jabatan paus. Nah, yang leknika itu gambarnya yang kanan nih. Nanti Katsu angkatkan lagi. Yang leknika itu yang gambar kanan, teman-teman. Ya, yang gambar kanan ini nih yang leknika. Nih, dia sudah diberikan tempat khusus di sini untuk di di adorasi, ya. Ini dia. Oke, teman-teman. Nah ini yang satu lagi Sokolka kita lihat ya dokumennya Sokolka tuh bagaimana? <tuh> uh, maaf teman-teman sebentar ya Katsu balesin temennya Katsu. Oke, teman-teman ini yang Sokolka juga sudah hadir ya di tempat teman-teman ya datanya ya. Oke. Nah. Oh. Bener apa salah? Tunggu cats lihat dulu ya yang kangen. Sokolka ya. Ah. Eh uh. Jadi kalau yang di Sokolka kita akan melihat peristiwa yang agak lain lah ya. Itu terjadi 12 Oktober 2008. Dua minggu setelah beatifikasi pelayan Tuhan Father Mikael Sopoko. Pada Misa 8.30 pagi, hosti yang sudah dikonsekrasi jatuh dari tangan seorang imam ya imam memberhentikan pembagi komuni terus hostinya ditempatkan dalam sebuah wadah air kecil gitu ya lanjut 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 kemudian nanti pada tanggal 9 ok 19 Oktober Imam yang tadi yang memimpin misa bertanya kepada Suster Julia yang bertanggung jawab untuk penyimpanan hosti yang tadi terjatuh. Nah. Terus Suster itu pergi ngecek. Dia buka pintu. Dia terus mulai cium aroma lembut roti tidak beragi. Terus wadahnya dibuka. Dia melihat di hosti itu sudah ada noda merah yang melengkung seperti noda darah partikel tubuh yang hidup. Tapi yang antik di sini airnya tidak menjadi warna merah, tetap warna putih. Ya, airnya tidak ternoda oleh warna. Oke, kemudian lanjut lagi. Itu nanti pada tanggal 30 Maret 2009, 2009 Uskup Agung kemudian meminta studi hispat, histopatologis juga dilakukan kepada uh, hosti yang tadi yang sudah ada noda darahnya itu. Nah. Ini struktur fragmen hosti yang ditransformasikan identik dengan jaringan miokardium. Jaringan jantung juga teman-teman. Kalau Katsu nggak gitu tahu bedanya antara yang endokardium sama miokardium ya terus terang ya. Katsu nggak tahu. Tapi kan kalau kardium itu mengacu pada jantung manusia kardo kan orang yang hidup yang mendekati kematian struktur serat otot jantung sangat terkait dengan roti dengan cara yang tidak mungkin dicapai dengan sarana manusia ini menurut Profesor Maria Sobaniek Lotowska ya oke okay. nah hasil studinya itu tertanggal 21 Januari 2009. Nah, itu dicatat dalam kuria bialistok ini eh uh, kuria keuskopan di mana gereja ini berada ya penegasannya kita lihat ya kasus Sokolka tidak bertentangan dengan iman gereja melainkan menegaskannya gereja mengakui bahwa setelah kata-kata pentahbisan oleh kuasa roh kudus, roti diubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darahnya. Selain itu, Ekaristi ini adalah undangan bagi semua imam untuk membagikan tubuh Tuhan dengan iman dan perhatian. Nah ini yang bagian berikut yang penting buat kita. Dan bagi umat beriman, untuk menerima dia dengan kegak, kekaguman. Jelas jadi ya teman-teman, dari penjelasan katsu yang terakhir-terakhir ini <tuh> Sakramen Ekaristi yang dirayakan oleh Gereja Katolik itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan kita Yesus sendiri. Oke. Nah, terima kasih. Sekarang kita boleh uh, memasuki uh, fase diskusi ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung, linknya tunggu. Oh, itu Katsu sudah kasih link streamyardnya. Buat yang mau masuk silakan. Yang mau nanya di live chat juga si silakan. Ini selamat bergabung juga untuk yang baru hadir ya. Ini kat suliat ada Pak Yemima, ada Bang Gea, ada Sapurata, ada Marcia Ana, ada Galileo, ada juga In Hoxinho Vinces. Ya salam untuk yang dari pedalaman Kaltim juga. Wah jauh-jauh ya dari Kaltim, Salve, Bang Dulen. Iya, ya. Jadi melalui penjelasan materi ini sebenarnya Katsu ingin menjelaskan agar teman-teman itu selalu berpusat kepada Ekaristinya justru ya jangan berpusat kepada tata cara. Kan tadi teman-teman sudah lihat bahwa Allah sendiri berkenan hadir. Nah, kalau teman-teman menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam yang di live chat, uh, bisa dari mana hal itu terjadi? Ya, itu bisa terjadi karena hal itu terjadi dari pihak Tuhan, bukan dari pihak manusia jawabannya. Sederhana saja, Ekaristi itu bisa mengalami perubahan substansi karena itu gerak dari atas, itu gerakan dari Allah. Allah sendiri bertindak melalui pelayannya imam. Gitu jawabannya. Satu itu, kalau kemudian teman-teman ditanya, "Ih, kok kamu kayak kanibal?" Tidak, jangan mengatakan "kami kanibal", itu makanan spiritual. Makanan spiritual itu beda dengan makanan jasmani ini, beda teman-teman. Injil Yohanes sudah menegaskan bahwa tubuh dan darah Kristus itu tidak tidak untuk diterima sebagaimana kita makan secara jasmani kalau makan nasi beda. Ingat peristiwa di dalam Injil Yohanes di pada Injil Yohanes bab 6 ayat yang pertama sampai 10 itu Yesus memberi makan 2000 orang eh, 5000 orang maaf bukan ribu, 2000 ribu ya memberi makan 5000 orang pertamanya itu makanan yang jasmani itu makanan yang fisik gitu kemudian nanti di Injil Yohanes bab 6 ayat 54 sampai dengan 58 Yesus menegaskan dirinya adalah roti hidup, roti spiritual. Jadi ini saja kalau dari teks Injilnya ini udah jelas berbeda, teman-teman. Kalau mau berbicara tentang makanan yang berupa fisik, itu makanan yang ada di Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika Yesus berbicara di Injil Yohanes bab 6 ayat 54 sampai dengan 58 itu tatarannya makanan spiritual. Tidak sama. Kalau mereka mereduksi menjadi makanan yang sama, itu penghayatan mereka kan memang salah. Kalau buat kita Katolik itu dua hal yang berbeda loh, teman-teman ya. Katsu ingetin. Jadi tidak terjebak dalam pertanyaan tadi. Kita bukan kanibal karena yang kita makan ini makanan spiritual. Bukan seperti makanan waktu Yesus memberi makan lima ribu orang. Bukan. Ini kita makan-makan roti hidup. Tubuh dan darah Tuhan untuk hidup kekal. Jadi makanya selalu Katsu tegaskan. Kalau kita ikut terlibat dalam sesuatu yang berasal dari dimensi ilahi. Kita jangan memaksakan kita punya keeguan Dimensinya selalu harus ngikutin dimensi kita yang manusiawi. Ini nggak bisa, teman-teman, karena sakramen itu tadi, teman-teman, sudah lihat kan? Semua terjadi dari inisiatif Tuhan Allah sendiri, ex opere, ex operato tadi, Allah yang bertindak. Analoginya, teman-teman, kalau Allah... Sentuh batu jadi roti, bisa kan? Coba kalau katsu yang sentuh, nggak bakalan jadi roti, teman-teman, biar lagi keraperan. Tapi kan, dalam pencobaan di padang gurun, kan Yesus tidak tunjukkan itu karena dirinya itu bukan makanan fisik seperti yang iblis mau. Dirinya itu makanan yang spiritual, gitu. Oke. Okay ada lagi yang mau tanya? Sorry ya, Katsu minum dulu. Selamat malam Bang Gia. Wah, apa kabar nih? Sehat, Bang Gil, kabarnya? Ya, halo, selamat malam. Suara saya terdengar ya, Katsu ya? Terdengar, terdengar jelas kok. Eh, kabar sehat, kabar sehat. Iya. Ya. Ini menarik sekali nih yang diobrolkan ini ya. Silakan dulu, Katsu, lanjutkan. Iya, iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, memang terkadang kalau kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang non-Katolik memang teman-teman selalu mengalami kesulitan menjelaskan kan. Nah ini maka Katsu coba hadirkan penjelasan-penjelasan yang singkat tapi memang mendasar gitu loh teman-teman. Jadi memang ketika kita berbicara sakramen-sakramen gereja katolik tuh jangan mau pertama-tama diajak direduksi ke pola pikir mereka. gitu. Jadi teman-teman harus lihat yang tadi. Makanya kan Katsu sudah kasih kuncinya. Salah satu tadi, dasar dokumennya ini. Ini, teman-teman, nggak -teman harus ingat bahasa Latinnya, tapi paling tidak, teman-teman tahu prinsip dasarnya. Ini sengaja katsu hadirkan lagi karena ini katsu rasa penting. Ketika teman-teman menghadapi pertanyaan itu, kunci dari semua sakramen gereja Katolik itu ada di sini, nih yang bekerja dalam sakramen-sakramen gereja katolik itu. Uh, katsu harap, nah ini yang katsu blok. Itu kan ada kata-kata bekerjalah di dalam gereja dan oleh gereja kekuasaan Kristus dan rohnya. Roh ini roh kudus. Gitu. Ya. Nah, ini lagi pen, pe, pe, pendapat sesat semacam ini. ini. Ini, ini, tidak benar. Pencetus Ekaristi adalah Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil-Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Masa pencetusnya Gregory of Nisa? Gregory of Nisa baru hidup di abad keempat, brotherku. Pencetus Ekaristi sudah ada di dalam Injil. Waduh. Ah, ini ada pertanyaan yang baik. Kalau ini akan saya tanggapi. Apakah sakramen ekaristi Katolik apakah sama sakramen ekaristi Katolik dan Protestan? Jawabannya, sakramen pertama-tama ya, brother, sakramen itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Satu. Jadi di luar gereja Katolik tidak ada yang namanya sakramen. Saudaraku Julianus, gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan, apakah antara Katolik dan Protestan sama? Tentu beda. Kita memiliki makna sakramental di mana bisa terjadi perubahan substansi karena ada kaitannya dengan tahbisan para imam, para pelayannya. Kalau yang di luar Katolik, maaf, tidak bisa demikian. Nah, selamat malam untuk Teman dari North Borneo dari Malaysia nih ya. Wih jauh-jauh datang, makasih. Salam kenal ya North Borneo. Kayaknya saya baru lihat kamu. Oh, uh, ya. untuk Kevin. Nah ini biar Bang Gia lanjutin. Ini kebetulan okay. berkaitan dengan penjelasan Kevin. Jadi, ya. silakan lanjut, Bang. Yang ditanya oleh Yulianus Tambol, ya, yang saya tanggapi, ya, perbedaannya itu sangat uh, penting, ya, kawan, dan sangat uh, jelas karena yang di sana itu tidak ada transubstansiasi, tapi di sana itu seperti Anda mendoakan makanan Anda, kalau Anda makan itu saja, gitu, tidak ada, tidak ada uh, hal yang istimewa, gitu, ya. Bukan hanya karena tahbisannya tidak apostolis, tapi juga karena uh, mereka mengatakan bahwa itu hanya simbol. Sementara Tuhan kita tidak pernah mengatakan bahwa itu simbol, buktinya adalah saya uh, jelaskan mulai dari dasar uh, filosofisnya terlebih dahulu, ya, di sini supaya kawan-kawan tahu pengertian dari transubstansiasi itu apa, gitu ya di situ sudah ada artinya yaitu transustansiasi berasal dari kata sub stare yang artinya tetap diam di bawah jadi secara harfiah artinya adalah perubahan substansi dan gereja katolik mengajarkan bahwa setelah konsekrasi nah ini yang terpenting dalam ekaristi yang tidak berubah ya dan menjadi inti penting dari ekaristi itu ya inti penting dari ekaristi itu adalah puncaknya atau dalam e, gereja Katolik dikatakan memecah-mecahkan roti setelah mendengarkan pengajaran-pengajaran. Dan itu juga berkaitan dengan kisah para rasul 2 ayat 41, 42, 43. Bapak Ibu silakan nanti cek. Oke. Nah, e, saat terjadi konsekrasi maka terjadi perubahan keseluruhan substansi roti dan anggur di mana Anda tidak temukan di tempat lain. Di tempat tempat lain hanya dianggap itu simbol. Maka dari itu tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan di situ. Itu sama sama seperti Anda beli, beli roti roti di warung, lalu Anda makan. Sebelum Anda makan Anda doakan. Nah, itu sama seperti itu pemahaman uh, yang lain. Dalam gereja Katolik tidak demikian. Nah, kita mulai dari dasar filosofis. Mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang ya. Kenapa kita harus tahu dasar filosofisnya? Karena kita akan memahami lebih detail kalau kita e, belajar mengenai dasar-dasarnya ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, e, berkaitan dengan kata ya kata substansi tadi atau transubstansiasi tadi itu kita melihat dulu tinjau tinjauan dari e, filsuf. Ya, kenapa harus belajar? Tentang ini, filsuf dulu, atau pendapat dari filsuf dulu, karena pemikiran dasar ilmu pengetahuan Bapak Ibu itu filsafat. Jadi, ya, dasar segala sesuatu, ya, dalam arti ilmu pengetahuan apapun, itu selalu dasarnya adalah filsafat. Nah, di sini dikatakan tentang substansi, ya, substansi itu artinya berdiri sendiri, ya. Jadi, sesuatu disebut sebagai substansi bila menerima keterangan-keterangan yang tidak dapat diberikan dan ditambahkan kepada hal yang lain. Ingat, Bapak Ibu, roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi kita nyatakan sebagai sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus itu tidak diberikan kepada substansi lain selain kepada roti yang telah dikonsekrasi oleh para imam yang apostolisitasnya jelas sebagai didah atau sismatik. Ya, dalam konteks ini, bagi yang matanya atau apostolisitasnya sudah terputus, pastinya tidak akan jadi apa-apa. Itu juga akibatnya nanti muncul pemahaman ini hanya ambang. Karena tabis imamatnya sudah terputus sejak abad ke-16. Apostolisitasnya sudah putus, bisa imamnya sudah putus, semua, semua hal yang terkait banyak yang hilang, sehingga pengajaran pun akan berakibat atau berimbas. Dan, uh, menurut ya menurut Aristoteles substansi itu adalah usia ya mempunyai dua arti yakni substansi pada individu-individu atau subjek dan substansi yang merujuk kepada jenis golongan atau spesies nah substansi kedua dapat menjadi atribut atau predikat bagi substansi yang ditujukan kepada individu-individu. Ada, ya tanda petik di situ ada atau usia, yang dimaksud adalah tidak absolut, melainkan salah satu kualitas bagi subjek. Nah, dari penjelasan Aristoteles ya ditemukan kata aksiden, ya sinbe yang merupakan predikasi dari substansi tersebut. Nanti uh, kita lebih memperjelas lagi. Saya lanjutkan. Ini juga tidak terlalu panjang. Ya, oke. Okay. Sekarang kita masuk kepada pandangan para teolog atau kita sering sebut mereka sebagai bapak gereja. Di situ menurut Santo Thomas Aquinas, ya, dia membedakan substansi dan aksiden. Menurutnya substansi menjelaskan sesuatu yang realitas, inti, yang dapat dikenali dan diketahui secara intelek. Sementara aksiden itu mengacu pada hal-hal yang menyangkut indera penglihatan. Oke, uh, Bapak Ibu bisa anda bayangkan roti kan anda bisa lihat ya kan penglihatan indera kita melihat roti itu itu loh tapi ada realitas inti yang hanya bisa dikenali secara intelek oke okay? inilah yang kemudian menjelaskan bagaimana perubahan substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus tolong diberitahu kalau suara saya putus-putus saudara Katsu karena ada informasi di bawah Oke, mohon maaf ini kalau saya seperti ambil alih kawan. Enggak, kawan enggak apa-apa. saya sih jelas soalnya. Enggak, desain ya, sih okay. jelas. Enggak apa-apa. Oke, berarti apa -apa, apa -apa dihitungkan mereka ya. ya. Iya. Right. Nah, Bapak Ibu, dimulai dari pandangan filsuf tadi, bukan berarti tokoh-tokoh kita bukan filsuf juga ada. Seperti Thomas Aquinas ini dapat juga dikatakan filsuf ya. Mereka ini punya ilmu-ilmu pengetahuan lain sih kalau di pelajaran PKN Bapak Ibu mempelajari ada teori kedaulatan Tuhan ya Bapak Ibu itu yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Oke, nah dari pernyataan inilah kita bisa ya kita bisa membedakan ada realitas inti yang kelihatan atau dikenali secara intelek, ada yang aksiden yang mengacu kepada hal indera kita. Indera kita yang melihat itu ya roti itu anggur gitu ya tapi ada realitas lain, ya. Inilah nanti yang digunakan untuk menjelaskan perubahan roti dan anggur menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Oke, yang selanjutnya itu tadi menurut Bapak Gereja Santo Thomas Aquinas. Sekarang lanjutannya. Nah, beliau ya mengatakan yang terlihat oleh Indra adalah kualitas tertentu dari roti dan anggur. Jadi, memang nyata-nyatanya bapak ibu melihat roti dan anggur, tetapi karena tindakan konsekrasi, maka ada realitas inti yang berubah sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus. Ingat, bapak ibu tadi ya, realitas inti itu hanya bisa dikenali secara intelek, sementara kualitas dari roti dan anggur itu kelihatan indera, disebut akseden tadi. Nah, Thomas Aquinas itu hendak menjelaskan bahwa substansi merupakan sesuatu yang tetap dan berdiri sendiri. Ya, yakni realitas tubuh dan darah Kristus. Sehingga roti dan anggur itu merupakan aksiden yakni kualitas yang menempel pada substansi yang menjelaskan rupa yang terlihat oleh indra. Ya. Jadi, akseden tadi menjelaskan pada kita ada sesuatu realitas yang lain yang hanya dapat dikenali secara intelek, tidak hanya semata-mata indera penglihatan. Kemudian, ya, kita lanjutkan, ada seorang bapak gereja lagi yang memberi pendapat, dan ini eh, sangat mudah untuk dipahami, sederhana ya. Santo Agustinus mengatakan, ya atau memandang bahwa sakramen sebagai realitas yang menandakan kehadiran Allah. Ya, realitas yang menandakan kehadiran Allah. Oke? Dan beliau mengatakan dia membedakan kenyataan. Dia sebut kenyataan, kalau tadi pemakaian realitas inti dan aksiden ya Bapak Ibu ya. Kalau Thomas Aquinas, kalau Santo Santo Agustinus memakai kata kenyataan atau res dan puasa atau virtus. Nah, oleh sebab itu, kalau kita rangkum dari pernyataan beliau ini dikatakan begini. Sakramen adalah tanda yang berhubungan dengan hal-hal ilahi yang kelihatan dan dihormati karena di dalamnya terkandung realitas sakral yang tak kelihatan. Bapak Ibu, ada yang kelihatan, ada yang tak kelihatan. Itu yang dimaksud oleh Santo Santo Agustinus ini. Sehingga eh, perubahan Roti dan anggur setelah dikonsekrasi, ya, itu tidak selain mujizat, ya, Bapak Ibu. Ya, kalau mujizat yang terjadi tadi, itu kita tidak bisa menolak bahwa itu memang terjadi secara nyata, dan eh, seorang anak muda yang Bapak Ibu mungkin tahu, ya, Carlo Akutis, ya, dimana dalam websitenya dia merangkum semua mujizat-mujizat ekaristi, ya, jadi eh, itu sangat jelas, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, sehingga realitas yang kelihatan itu, kita juga meyakini ada realitas yang tidak kelihatan yang berubah, ya, yang berubah gitu ya, sehingga kita menyatakan roti dan anggur yang telah dikonsekrasi itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Ini perbedaan dengan kelompok lain, nah. Bagaimana dasar teologisnya terkait pertanyaan teman tadi itu karena ini perlu diperjelas ya. Dasar teologisnya sangat banyak. Hanya saja orang yang tidak mengimaninya selalu menghindari menghindari teologis ya dasar-dasar teologis ini. Contoh adalah pernyataan Kristus dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Coba Anda temukan di mana pernyataan Kristus yang mengatakan inilah lambang, inilah simbol. Tidak ada kan? Beliau Tidak. mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ya, ambillah makanlah ini Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di situ tidak ada kata Yesus mengatakan, inilah simbol daraku, inilah lambang darahku, makanlah dan minumlah. Tidak ada, jadi siapa sebenarnya yang menambah-nambah bahwa itu simbol dan lambang? Ya, silakan Anda belajar, ya. Nah, sekarang kita melihat lagi. Tadi Katsu sudah menyinggung Injil Sinoptik. Ini juga saya hendak menunjukkan itu. Injil Sinoptik, Matius sudah saya tunjukkan. Sekarang saya tunjukkan Markus. Di situ juga sama. Tidak ada disebutkan sebagai lambang. Mohon maaf, ya. Tidak ada dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, ya nanti saya jelaskan bagian bahasa Yunani-nya sedikit, ya ketika Yesus berkata ini tubuhku itu, apakah dia mengatakan simbol gitu ya? Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata ambillah inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan surga." Menarik sekali bagian terakhir ayat ini, Bapak Ibu. Kenapa menarik? Ternyata Kristus menjelaskan tentang kerajaan Allah, di mana nanti Dia juga minum. Minum dan makan bersama para murid, dan ini kita bisa melihat bagaimana seorang Scott Hunt mengatakan bahwa Ekaristi itu adalah perjamuan yang ada di Kerajaan Surga Kelak. Itu mengacu kepada Kitab Wahyu dan juga pernyataan Yesus di sini. Dia mengatakan bahwa Dia akan meminumnya kembali dalam Kerajaan Allah. Berarti apa? Ekaristi yang kita lakukan saat ini itu adalah ya, kenyataan yang akan kita alami kelak dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakannya di situ di bagian akhir ini. Oke? Kita lanjut lagi. Ya, itu hanya saya tunjukkan sisi menarik dari pernyataan Tuhan Yesus ya. Injil sinoptik yang tidak kalah penting yaitu Lukas juga. Di sini juga tidak ada penjelasan mengenai lambang ataupun simbol. Ya, Di situ dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya inilah tubuhku dan yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh daraku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan tidak ada satupun kata lambang, kata simbol, ya. Oke. Nah, kita lanjut lebih sedikit lagi slide saya selesai. Tapi kita. Nah, uh, ini adalah uh, sebenarnya ini sambungan dari bawah ya, dari satu uh, Korintus 11, ini nih, yang ini ya. Oke, tapi nanti ini saya lewati. Saya geser dulu ke bawah. Sekarang saya masuk ke Injil Yohanes. Tadi sudah disinggung oleh saudara, katsu Katolik. Bapak ibu masih ingatkan ketika katsu Katolik membahas mengenai tipologi Perjanjian Lama. Tipologi Perjanjian Lama di sini Yesus mengungkapkannya, di mana Dia membandingkan atau mengatakan diri sebagai roti hidup. Berbeda dengan roti mana yang dimakan oleh nenek moyang orang-orang Yahudi, sehingga dia mengatakan, "Di situ akulah roti hidup, bukan seperti nenek moyangmu telah makan roti mana dan mereka telah mati." Apa yang kita makan setiap Ekaristi, Bapak Ibu? Roti hidup, maka dari itu perhatikan pernyataan Yesus di sini. Ya, saya hanya mengutip bagian penting, e, dikatakan di sini, di bagian... E, apa namanya semua yang ah eh, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan ini lanjut lanjut nggak apa-apa kan siapa makan roti ya bahkan dikatakan secara vulgar di situ Bapak Ibu ya sehingga orang Yahudi kaget mohon maaf nih kalau saya mau mengatakan begini ya orang yang mengatakan saat ini itu bol itu bisa dikatakan mereka mirip seperti orang Yahudi pada saat itu ya Nah di sini Yesus mengatakan di sini mengatakan begini dan inilah kehendak dia yang mengutus aku yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan hilang binasa ya melainkan ya tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman ya supaya setiap orang ya yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman ya nah perhatikan di bagian selanjutnya Bapak Ibu dikatakan orang-orang eh, ini bersungut-sungut karena Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Karena bayangan mereka, roti yang dimaksud itu roti mana? Bukan tubuh. Sehingga nanti mereka mengatakan, bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana ia memberikan tubuhnya untuk kita makan? Nah, saya yang sering mengata-ngatain kanibal-kanibal tadi. Sadar diri, dirilah Anda. Jangan-jangan Anda sama dengan orang yang kontra dengan Yesus ini. Yang menentang Yesus ini. Yang mengatakan pada Yesus, bagaimana engkau memberi kami uh, tubuhmu untuk kami makan? Ya. Nah. Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat lanjutan dari ayat ini. Bagian tertentu nanti ini yang menarik ya ketika mereka bersoal jawab ya. Ah, di sini Yesus membandingkan nenek moyang mereka yang memakan roti mana. Oke, lalu di situ dikatakan, "Nah, ini secara khusus saya baca nih. Ini juga sudah bagian terakhir slide ini." Dikatakan begini: "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Lalu orang-orang Yahudi bertengkar. Lalu orang-orang anti Katolik bertengkar. Bagaimana orang mengatakan roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi itu tubuh Yesus? Persis sama dengan yang dilakukan orang Yahudi. Mereka mengatakan, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kita untuk kita makan. Apa jawaban Yesus kepada orang-orang semacam itu, Pak Ibu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan Aku, akan hidup oleh Aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah, telah mati. Barang siapa makan roti ini, yaitu roti hidup, itu ia akan hidup selama-lamanya, di mana kita memperoleh roti hidup yang dikatakan Kristus, Bapak Ibu. Di dalam ekaristi, ya, di dalam ekaristi sedikit lagi saya e, tampilkan pembahasan saya dan Bapak Ibu. Ya, perlu kita ketahui, ya, di sini ternyata terhapus bagian e, Korintus. Ya, oke, tidak, tidak terhapus. Ya, oke, penegasan dari apa yang saya katakan, Bapak Ibu, ada di bagian ini. Di sini, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita apakah itu lambang atau bukan. Mari kita lihat sama-sama. Dikatakan demikian: "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya." Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perhatikan bagian terakhir ini, ini sangat penting Bapak Ibu. Setiap kali Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita merayakan ekaristi setiap hari Bapak Ibu dalam gereja katolik, atau setidak-tidaknya, menurut perintah gereja kita pergi ke gereja hari minggu, atau kita rayakan per ekaristi harian, kita telah melakukan bagian terakhir ini Bapak Ibu. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan ingat Bapak Ibu, kenapa bukan simbol? Rasul Paulus menegaskan pada bagian terakhir tulisannya dalam uh, surat uh, kepada uh, umat di Korintus, dia mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ini ajaran sudah ada sejak Yesus ya. Sejak para rasul paling tidak. Dalam para rasul 22. Bapak Ibu, di sini tidak dikatakan oleh Rasul Paulus dalam penegasannya bahwa itu lama. Bahkan di sini ditegaskan kalau Anda menyambut itu secara tidak layak, secara sembarangan, maka Anda berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Aneh sekali, kalau ada yang mengatakan itu lambang dan secara sembrono mengatakan itu hanya simbol saja, tidak berdosa kok. Itu kan sama dengan roti tawar yang aku beli di warung saja. Itu biasa saja, siapapun boleh makan kok bebas. Itu kan hanya mengenang aja, itu kan hanya simbol dan lambang. Kalau simbol dan lambang nggak perlu berdosa Bapak Ibu. Ngapain berdosa simbol dan lambang kok? Kenapa harus berdosa terhadap Tuhan? Ini berdosa terhadap Tuhan karena bukan simbol dan lambang. ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan meminum dari itu. Karena siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, kalau itu lambang, nggak ada hukuman atasnya nggak ada hukuman yang berat seperti ini, ya ini tegasan Rasul Paulus terhadap yang saya baca tadi Injil Sinoptik dan Injil Yohanes dan tidak ada dia katakan itu hanya lambang, itu hanya simbol dan kita tidak berdosa kok, ini dia menegaskan sangat berat Bapak Ibu ya kalau tidak layak, ya. Kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan kalau tidak tidak layak kita menyambutnya. Bahkan di bagian terakhir dikatakan, kita mendatangkan hukuman atas diri kita kalau kita menyambut roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi itu secara sembarangan. Bapak Ibu, ingat ya, di awal tadi saya sudah mengatakan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa itu lambang dan ingat, Bapak Ibu, ini sangat penting. Bagian ini, ya, jadi setiap kita makan roti dan angg minum anggur yang sudah dikonsekrasi, itu tubuh dan darah Kristus, itu kita mewartakan, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, ya. Oke, nah, di bagian selanjutnya ada dua slide, ini terkait dengan konsili. Asalnya ya, oke. Di bagian ini terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Di bagian ini, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, perkataan Yesus tadi memang tidak ada kata simbol atau lambang. Karena apa? Yesus itu sebenarnya menyebut dirinya sendiri, tubuhnya. Maka, semua kutipan yang saya tampilkan di situ sama sekali tidak menyebut lambang ya menceritakan hal yang sama yakni bahwa Yesus mengambil roti mengucap syukur lalu membagi-bagikannya membagi-bagikan roti itu seraya berkata inilah tubuhku dan ia mengambil cawan berisi anggur mengucap syukur serta berkata inilah daraku dan ingat Bapak Ibu ini juga perintah lakukanlah ini untuk mengenangkan daku selalu diucapkan hal ini di dalam konsekrasi karena itu pernyataan atau perkataan Kristus. Inilah dasar kata-kata dalam konsekrasi. Dan dalam bahasa Yunani, kata tubuh disebut sebagai soma yang merujuk pada pribadi. Ya. Jadi ketika Kristus mengambil roti itu, sebenarnya dirinya yang dia katakan itu yang ia pecah-pecahkan untuk dunia. Dengan demikian, Kristus ketika berkata itu, dia merujuk dirinya. Dan itulah roti hidup yang tinggal kepada kita sampai saat ini Bapak Ibu. Sampai Kristus datang. Tetap ada bersama kita dalam ekaristi itu. ya. Nah, selain dasar filosofis, teologis, dasar konsili pun ada. Di dalam konsili Lateran 1215, dikatakan di sana transubstansiatis Pane in corpus et vino in sanguinem potes la, potestate divina roti dan anggur yang ditransubstansiasi atau menjadi tubuh dan darah Kristus itu sungguh-sungguh ya bukan simbol Bapak Ibu saya kasih uh, paham, pemahaman sederhana Anda percaya seorang hamba Tuhan tanda petik bisa melakukan sebuah mujizat Anda percaya mujizat tidak? Ya, itu sederhana saja. Tapi apakah Anda menolak mujizat yang terjadi dalam Ekaristi? Itu suatu keanehan kalau Anda menolak. Karena apa? Perkataan yang diucapkan adalah perkataan Kristus. Sementara Anda meyakini mujizat dari seorang hamba Tuhan, entah apa kata-katanya. Nah, itu akan menjadi aneh ketika Anda menolak mujizat Ekaristi itu. Perubahan itu. Transubstansiasi itu. ya Oke, Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara Saudari, bagian yang kedua, bagian terakhir, kalau ada teman-teman yang ingin mendalami mengenai ini, buku-buku di atas adalah sumber-sumber yang cukup bagus untuk dibaca, terutama saudara yang bertanya tadi. Itu boleh Anda baca dan boleh Anda miliki bukunya, mungkin masih diterbitkan dan itu sangat Bagus untuk menambah pengetahuan kita Jadi Bapak Ibu saya tegaskan sekali lagi Sama sekali tidak ada kata lambang atau simbol Karena apa? Karena kita menyambutnya secara tidak layak Malah kita berdosa dan menjatuhkan hukuman atas diri kita Bapak Ibu Kalau itu hanya lambang dan simbol Saya kira tidak sedemikian beratlah dosa kita Kalau kita menyambutnya secara tidak layak Katsu Katolik saya kembalikan kembalikan kepada Katsu. Silakan. Oke, okay, terima kasih Bang Gea untuk tambahannya. Semoga mencerahkan kita semua. Nah, ini saya akan memberikan tanggapan kesannya. Ada komentar-komentar di chat. Itu baru ada di abad kelima. Yuk kita lihat dokumen yang satu ini. Apakah sudah bisa dilihat Bang Gea? The teaching of the So, Twelve Apostles, that's, that's, apostles yeah. to the Nations Known as the Didache. Perhatikan ya yang di live chat tadi yang bilang baru dari abad kelima. The Didache ton Apostolon or the teachings of the 12 Apostles is an early Christian text that most scholars date to the first or early second century. Jadi dari akhir abad pertama dan awal abad kedua. Harap diperhatikan ya untuk yang di live chat biar biar jangan termakan omongan-omongan yang enggak benar. Jadi kalau ikutin pergerakan Katika Sekatsu itu gerakan maju zaman Yesus, zaman para rasul, zaman Bapak Apostolik, baru zaman Bapak Gereja jangan langsung lompat. Enggak boleh begitu, teman-teman. Ini di, ya. Kita lihat isinya apa? Yang pertama, the two ways. Ini teologi paling simpel tentang hidup dan mati. Ini kalau teman-teman mau nanti bisa katsu angkat. Nah, ini jalan menuju kematian tuh intinya adalah dosa. Kita lihat aja isinya apa aja. Didake. Okay. Concerning food. Ini mengenai makanan. Ini mengenai pembaptisan. Ini mengenai puasa. Ini mengenai bagaimana kita harus berdoa. Itu maka sejak abad pertama sudah ada doa Bapak kami. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Itu dia isinya. Doa Bapak didake. kami. Uh, ya yeah. Su, didake, didake 14 yang membahas secara spesifik. Iya, yeah. 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 terus ini. Terus ini teman-teman uh, perhatikan ya concerning the Eucharist. Jadi tadi yang ngomong-ngomong baru ada di abad kelima Eucharist, Ekaristi, jelas ya salah ya. Ini udah dari abad akhir abad pertama sama awal abad kedua teman-teman. Ini data sah, teman-teman boleh search namanya Didache tadi judulnya. Nih pakai judul yang ini. Sekalian itu di KT kesekan tuh yang teriak-teriak di live chat baru dari zamannya Gregory Nisa itu. Nih, teman-teman bisa cari ini judulnya masukkan kata ini nanti itu dokumen 12 rasul ini akan keluar ya jadi jelas ekaristi sudah dirayakan dari akhir abad pertama dan awal abad kedua sebagaimana ditegaskan oleh para rasul sendiri bukan bapak gereja duluan makanya tadi dia bilang pencetus ekaristi itu bapak gereja saya sudah tidak terima sebenarnya Cuman ya mudah-mudahan teman yang hadir di live chat ini bisa memperhatikan dengan baik. Tadi penjelasan dari Bang Gia juga sudah mumpuni karena bahkan dari semua Injil Sinoptik, kemudian Injil Yohanes, dan kemudian masuk di zamannya Rasul Paulus itu yang di minggu kemarin kalau hadir itu tradisi Paulinum. Nah itu teks tadi dari Bang Gia. Jadi itu sudah dari abad pertama teman-teman. Yang tadi boleh di timer aja. Kalau ada, ada komen-komen kayak begitu, mengacaukan soalnya begitu. Ah. Saya tanggapi ya. ya, iya silakan. Saya tanggapi ya, brother. Silakan, ya, silakan. Jadi, kalau Anda masih belum yakin, suara saya sudah terdengar, sudah, sudah ya? jelas, brother. Sudah, sudah okay. jelas. Ini di, diangkat, brother. Uh, share screen saya. Kalau mereka hilang. masih menolak juga, bahkan ada yang lebih tua dari hanya di tadi, saudaraku. Mengenai memecah-mecahkan yeah. roti dan mendengarkan pengajaran itu sudah ada di sini. Pertanyaannya itu sebenarnya, kenapa ajaran ini cara hidup jemaat-jemaat yang pertama ini hilang dalam uh, kebiasaan yang dilakukan saat ini? Nah, di sini saya bacakan pada Anda. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Nah, perhatikan ini. Perhatikan di ayat 42. Ini yang sering dilakukan dalam ekaristi. Bahkan kalau saya tunjukkan pada Anda data yang lebih lagi nanti di dalam Injil ada Ketika nanti dua orang pergi ke Emmaus, Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan Kristus supaya membuka mata mereka? Mungkin nanti eh, sambil Katsu cari ya. Eh, ketika Yesus mau membuka mata para murid, dia dia pecah-pecahkan roti loh. Oh ya memang, Bukan yang perjalanan dia. dua murid Emmaus kan? Ya, betul-betul Katsu. Nanti mungkin itu bisa diangkat juga. Eh, saya sambil jelaskan, mungkin Katsu sambil ini dulu dibuka, dicari. Ini penting, karena apa? Kenapa ya? Pertanyaan saya begini loh. Kenapa Yesus pertama-tama yang dia lakukan memecah-mecahkan roti? Ya, kenapa dia tidak mengajarkan dulu itu? Di situ dinyatakan kalau tidak salah itu Lukas 24 ya. Kalau tidak salah, oke. Okay, ya. Jadi di sini cara hidup jemaat perdana saja, pertama saja itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Ingat Bapak Ibu, ini yang selalu dilakukan oleh gereja Katolik dalam ekaristi. Jadi kalau hanya sekedar Anda tuduh sana tuduh sini, semua yang kita ajarkan itu ada dasarnya, tidak sembarangan kita ajarkan. Ya. Ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Masih banyak lagi. Kalau Anda baca misalnya kisah para rasul em um, 7 atau 8 ya. Di situ juga ada Rasul Paulus ya. 20 kalau tidak salah ya, 20 ayat 7 kalau tidak salah, Rasul Paulus berkumpul dengan uh, jemaat lalu mereka memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu, ini ayat-ayat ini perikop-perikop ini selalu dihindari. Ya, selalu dihindari bukan hanya karangan-karangan gereja Katolik kalau Anda mengatakan tadi di Dake itu dikarang, Anda mengatakan yang lain-lain itu dikarang. Dalam kitab suci banyak peristiwanya. Pemecahan rotinya yang yang Lukas 24 ayat 30 yang pas di Emmaus ini dalam versi bahasa Yunani. Ya, silakan, brother. Nah. Jadi memang di sini kan nah Inilah Mr. George itu tidak ikut penjelasan saya minggu kemarin tapi kamu berkomentar. Jadi materi saya tuh sebenarnya minggu kemarin, kamu lihat dulu makanya. Kamu yang takut Sama tidak sama dari mananya dia tunjukkan aja, Katsu. Orang ini enggak, kan. Enggak, 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 saya saya nangkap. Sama. Enggak, ini justru Memang tidak hmm. sama karena kan memang di minggu kemarin ya, brother. Tapi Ekaristi itu mengalami yang namanya evolusi bentuk, pembaruan ritus. Pembawa teruruan ritus tuh sejak zaman Santo sudah terjadi tuh. Makanya kamu nonton dulu video saya yang mengenai ini, thumbnailnya biar kamu jelas. Jadi memang dari abad pertama sudah dirayakan tapi kamu perhatikan baik-baik. Ditambahkan oleh Linus harus menggunakan mantila kalau perempuan mau ikut masuk dalam gereja. Santo Kletus menambahkan pelayan gereja pakaiannya harus demikian. Ada ketentuannya. Santo Clemens tiap akhir doa dalam Ekaristi pakaikan kata amin. Santo Alexander I sebelum masuk Tempat perayaan Ekaristi harus buat tanda salib pakai air suci. Makanya saya bilang George, kamu baca dulu lebih banyak, jangan banyak berkomentar dulu. Aduh, kamu tuh dibilangin baik-baik nggak -baik, mau ikut selalu loh. Semua sudah dicatat di slide saya tuh kamu lihat George. Makanya bentuknya seperti sekarang. Makanya total ada 28 ritus, namanya tuh. Baik gereja barat dan gereja timur. Tapi bukan berarti ekaristi baru dirayakan di abad kelima. Sejak zamannya Gregorinisa Dia itu kan termasuk tiga orang Kapadokia. Santo Basil, kakak beradik, Gregorinisa, dan Gregori Nazianse. Bukan kami tidak tahu, tapi esensinya tidak ke sana. Bukan ke sana esensinya ketika bicara ekaristi itu dari abad pertama dulu. Mr. George. Makanya dibilangin ngeyel kamu itu. Nggak mau coba dengar orang dulu. Paksakan kehendakmu terus. Jelaskan Mr. George tuh. Pembaruan liturgi aja kamu tidak tahu apa itu pembaruan liturgi ternyata. Kalau mau sama-sama sampai sekarang ini itu udah evolusi sampai abad ke-7 nanti masanya Gregorius Agung ada yang namanya musik-musik Gregorian lain lagi tapi ekaristi terus dirayakan pemegang jabatan paus ini melakukan pembaruan ritus namanya nonton video saya minggu kemarin makanya ya George jangan dengerinnya yang kalangan yang skismatik terus dengar dari magisterium kalau mau jadi katolik itu bukan dengar dari yang skismatik makanya Udah diulang-ulang sama saya. Kamu kan udah sering chat sama saya. Saya bilang kalau mau belajar yang benar, belajar dari magisterium, katekismus, dokumen konsili. Itu yang kamu belajar. Bukan bawa versimu. Udah dibilangin doktir, doktrin mass sacrifice itu arahnya lain dari ekaristi. Ayo kamu naik sini lah kita diskusi message batu kalau memang ini enggak enggak apa-apa kita diskusi kalau dia naik boleh tentang masak malah bagus kita dapat momen menjelaskan sacrifice kalau enggak terlalu berat bang kalau enggak ada yang request gini kita bahas itu umat awam mabuk tapi ketika dia tertarik gini kita bahas kan fair bang jadinya silakan naik kalau kita bahas sacrifice dia kan nggak pernah naik nih Oke, okay, yeah. saya tambahkan sedikit Katsu. Ada ada juga tulisan dari uh, tulisan juga yang cukup lama ya mengenai uh, apa namanya? Tadi ya didake yang sudah diangkat itu, itu juga uh -huh. memberitahu kita ya yang saya sebut tadi didake 14 ya. Disitu yeah. Di situ kan juga menyebut Memecah-mecahkan roti. Mm -mm. Jadi uh, apa yang disampaikan Katsu tadi hanya saya pertegas saja di bagian dokumen uh, didake bab 14. Di situ ada pernyataan apabila kamu berkumpul pada hari Tuhan, hari Minggu, kamu harus memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur setelah mengaku kesalahanmu, kesalahan-kesalahanmu supaya kiranya kurban-kurbanmu suci dan barang siapa yang berselisih nah dan seterusnya. Nah, perhatikan di situ. Nah, di mana terjadi mengaku kesalahan-kesalahanmu? Bapak Ibu kalau kita tahu ya Dahulu itu kalau kita sebelum misa kan saya saya pernah mengalami ya di beberapa paroki sebelum misa itu sudah ada imam di ruang pengakuan jadi nanti setelah kita selesai pengakuan dosa baru misa mulai jadi beberapa jam ya sebelum itu sudah ada pengakuan dosa kira-kira begitu oke nah ini hanya untuk mempertegas saja kepada saudaraku George jadi kalau Anda memang mengatakan semacam itu, eh, tolong naik ke atas lah ya. Naik ke atas untuk memberi kita eh, arahan, ya, memberi kita arahan untuk apa yang Anda nyatakan di situ, ya, karena eh, ternyata dari dokumen-dokumen yang tua pun itu memberi kita informasi-informasi yang eh, bertolak belakang dengan omongan Anda di eh, live chat itu. Uh, itu saja dulu, Katsu. Iya, terima kasih. Nggak apa-apa, silakan, Mister. Tapi ada pengertiannya, mass sacrifice itu bukan berarti dia baru dirayakan. Tadi kan kamu bilang permasalahannya, karena ada doktrin ini berarti ekarisi baru dirayakan. Bukan, justru dia menambahkan teologi lain di sisi di situ. Ya, Mr. George. Jadi makna itu senantiasa diperdalam dalam gereja katolik yang namanya teologi itu dikembangkan terus. Tidak stagnan di satu titik. Ayo kalau mau bahas nggak apa-apa nih. Saya lagi siapin bukunya. Ayo kita bahas. Teologinya bagaimana kita lihat bersama. Ada juga saya bukunya. Silakan dulu Brother Apostolik. Iya. cek, cek. Kedengeran suara saya. Oh, kedengeran bro. Oke, okay. selalu silakan. Saffi. Iya Oke Oh, ini sih George ini sukanya main bawah doang deh, Dia cabul nih Main bawah doang Naik sini ke atas Yang oh, apa-apa just, just, Justru bagus Kalau dia naik ke atas Jadi kita bisa jelas yeah. Maksud dia apa gitu loh Kalau kayak gini Nggak akan Nggak akan ini... pernah menjadi jelas Nggak jelas Kayak kayak orang SLB ini dia nih Si bodoh ini Ini ketahuan nih Si George ini siapa ya maaf saya ngomong agak keras nih soalnya dia emang tolol gitu loh saya lihat sosokan sosok tahu gitu bang Katsung saya gitu loh so tahu sosokan padahal cuma googling doang dia googling sama lah kayak bal ah ini ayolah kita bahas Cuman ini buku ya. ayo Mr. George naik nih ayo kita bahas Kalo Gregory emang, of Nisa tuh em em kamu kan suka Gregory Luja, Nisa bro, si Josh. Nah, sekarang dia baru ngeles. Dia jago. Kalau dia emang jago naik suara lu tuh kayaknya tahu deh gua siapa dia nih, Bang. Kayak saya tahu nih siapa dia. Nih. <laughs> Orang tukang edit edit paling yang kayak gini, bang. Ayo naik nih. Bukunya udah saya bawain. Mau bahas Maksud mananya? Ini, ini itu yang Iya tuh. Kan? Ah, mau baca yang mana? main bawa. Apa loh, Kevin Joseph? Gue menyebut gitu, lu gak seneng, lu? Jangan-jangan jang, 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 ribut. lah Ini emang saya emang... Kalau lama jadi... Gimana ya, Bang Katsu, ya? Mohon sudah, maaf. Udah-udah, maaf maafkan saja, makan. Iya, ya gak apa-apa. Udah, -apa ya, maafkan saja. Biar saja maafkan dia nyampe Maafkan saja, di sudah. Iya. Kan sekarang dia, dia yang, yang... Dia dia udah jawab begini, ya sudah. Kalau tadi kan dia mengacau. Eh, Seolah-olah baru... Solik tv Bentar, bentar. Kamu dicari DKC, mm -hmm. Ngapain ya, nyari saya? Urusan apa? Saya nggak ada urusan. Saya nggak ada utang juga kok. Ya silakan banget. Sudah. Iya, iya. Mohon Sudah. maaf ya agak keras Jadi sih, gimana sih? kabar brother, saya brother saya Meong ini dulu, malam gitu loh. Iya, iya. Oke, baik. Kevin, maaf kalau tadi sempat terlontar kata-kata yang hang. agak emosi ya, Kevin. Harap teman kita juga dimaafkan namanya masih anak muda. Nggak apa-apa, sama-sama belajar. Makanya kita bilang Ya, sama-sama ya, Kevin. Minta maaf juga dari pihak Katsu. Kalau tadi ada kata-kata kasar sempat terlontar di roomnya Katsu, oke, udah ya, lanjut diskusi ya. Gitu. Oke, okay. uh -uh, gimana? Brother Meong, ada yang mau ditanyakan? Juga, saya juga nggak bisa terlalu lama juga di sini. Gitu, Bang Katsu, saya oh, dengerin dulu deh. -huh. Uh -uh. Jadi, jelas ya, teman-teman. Jadi Ekaristi itu memang sudah dirayakan dari abad pertama, cuman memang dalam perkembangan makna teologinya dia akan terus diperdalam gitu. Nah kalau memang teman Kacu nggak bahas ke sisi teologi yang rumit-rumit karena ya juga tujuannya Katsu berkati kan sebenarnya agar teman-teman lebih menghayati nilai Ekaristinya bukan jadi ahli kitab gitu loh ya. Cuman kalau ada yang suka mau diskusi terbuka kayak gitu, ya nggak apa-apa kita buatkan link nanti kapan Mr. George kita atur linknya kayak kemarin kita angkat tema itu nggak apa-apa studi akademis itu baik kok benar nggak Bang ya kita juga nggak selalu benar. benar gitu memang memang kita kita mengharapkan si George ini uh, bang, naik bang. ke atas lah supaya kita kan ya, bisa kan. berbagi bisa sharing gitu ya uh -uh. agak dulu ah uh, iya Halo? gimana gimana saya mm -hmm, tanggapin mm -hmm. dulu nih Bang, Galileo nih Jangan sebarangan edit video di KC Namp. Gue gak pernah edit video dia lagi Wasso. Enggak, enggak, kalau Brother Meong memang brother sudah nggak edit video ke sana ambil dari channelnya Bang Gea Dari oh. channelnya saya Sudah ya, clear ya, ya Galileo udah ya. Banget Udah, 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 Meong biar kami yang tanggapi Udah, dua. Brother, kami udah, udah Udah ya, Bang Gea, pokoknya <laughs> kalau Meong kan Memang dari kita sama SSTE, ya. Bang Gea Uh, terus Katsu terus ya, ya. teman yang meong yang lain lah yang nggak bisa saya batasin tapi kalau dari kita tiga boleh ya Bang Gia ya gitu oke okay. ya okay. karena kita memang kerjasama dalam arti pewartaan itu memang harus uh, ada niat dan semangat untuk berbagi uh, kita kan tidak mungkin lupa apa, seperti kacang lupa kulitnya kan gitu gitu ya, uh, iya. Katsu Iya, oke. Okay. Mungkin ada yang bertanya lagi, Katsu, supaya kita ya. tidak ya. monoton kepada orang-orang uh -huh. yang membuat kekacauan di chat itu. Ini saya lagi lihat justru apakah ada gitu, lagi saya kalau. Ah, oke. Sejauh ini belum ada sih, tapi sepertinya. Mm -mm. oke, okay. mungkin saya sambil bicara saja ya. Mungkin nanti ada yang bertanya, yeah, silakan, silakan. Kira-kira waktu kita ini sampai, sampai jam berapa, saudara Katsu Setengah jam lagi lah, kalau nggak ada pertanyaan lagi okay, okay, okay. ya. Oke, 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 iya. Jadi begini, Bapak Ibu ya, tadi di bagian penjelasan saya itu, itu sebenarnya, menjadi bagian penting bagi kita dalam ekaristi ya, Bapak Ibu. karena begini, eh banyak orang yang menganggap itu hanya sebagai lambang ya eh, ada beberapa pemahaman ya bapak ibu ya ada yang mengatakan bahwa eh, Yesus hadir tapi hanya di samping saja di samping bukan di roti itu gitu ini paham yang disampaikan oleh Martin Luther jadi dia mengatakan ketika konsekrasi itu eh, tapi di dalam nanti gereja Lutheran ya sorry sorry di sini saya tidak membahas di Indonesia ya bapak ibu Sorry ya. Di dalam gereja Lutheran nanti ada pemahaman bahwa kehadiran Kristus itu dia hadir di samping yang mendoakan roti dan anggur itu di sampingnya loh. Bukan dia hadir dan mengubah substansi. Nah, itu itu ya itu yang 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 kemudian diyakini oleh Lutheran. Kalau Calvinis mohon maaf saya tidak menyinggung kalvinis di Indonesia karena agak berbeda dengan yang di luar negeri saya menyinggung yang di luar negeri ya mereka meyakini bahwa roti dan anggur itu tidak berubah apa-apa itu sama saja ketika saya minum air lalu saya doakan airnya atau ketika saya makan eh, makan di warung nasi saya berdoa ya itu sama seperti itu tidak ada satupun substansi yang berubah tidak ada mujizat yang terjadi jadi eh, Akhirnya dua pemahaman inilah yang dipegang oleh kelompok itu. Dan beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu hampir eh, tadi saya buka-buka ya di channel DGS itu di sembilan bulan yang lalu ya, saya itu pernah menjawab satu-satu eh, pandangan dari penganut Calvinis. Tapi saya kurang tahu Calvinisnya dia adalah Calvinis di Indonesia ya berbeda ya eh, yang bernama Pendeta Budi Asali ya itu saya pernah saya tanggapi pernyataannya mengenai transus, transubstansiasi tadi dan eh, ketika saya diskusi di chat itu saya sebenarnya mau mengajak dia diskusi tapi masih belum tercapai ya jadi eh, bapak ibu kalau kita lihat ya apa yang dibuat di luar sana eh, sehingga berubah dari eh, transubstansiasi yang sudah diajarkan berabad-abad lamanya ya. Yaitu adalah restorasi atau mengubah ya atau transformasi yang tidak terkendali ya. Menurut si A, menurut si B, menurut si C, menurut si selanjutnya lah sampai Z gitu. Sementara yang kita pegang Bapak Ibu selalu berdasarkan kepada eh, kitab suci, tradisi suci para rasul seperti apa yang diajarkan oleh magisterium gereja. Kita tidak pernah mengubah ubah apa yang sudah ditetapkan oleh Kristus pada malam perjamuan terakhir. Itu yang kita pegang. Dan itu yang diteruskan oleh Rasul Paulus tadi. Kalau Anda membaca 1 Korintus 11 tadi, ayat 23 sampai 29. Itu dia tegaskan di situ Bapak Ibu. Bahkan dia katakan, setiap kali kita makan roti dan minum cawan itu, kita mewartakan, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan kalau kita sambut ya roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi secara tidak layak, kita berdosa kepada Tuhan. Sederhananya, kalau itu hanya sekedar ya, sekedar lambang, sekedar eh, pokoknya seremoni lah ya. Sekedar seremoni, tidak ada makna apapun. Tentu kita tidak akan berdosa sedemikian rupa, bahkan dikatakan di bagian akhir 1 Korintus 2329 dikatakan 1 Korintus 11 ayat 2329 dikatakan barang siapa tidak mengakui tubuh Tuhan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu penegasan Rasul Paulus terhadap Injil Sinoptik eh, Injil Sinoptik dan juga eh, Injil Yohanes. Jadi kalau kita melihat hal-hal itu dan kemudian saya menyinggung tadi Bapak Ibu, kalau Anda membaca kisah dua orang murid ke Emmaus yang kecewa karena gurunya, karena Kristus telah disalibkan. Lalu mereka pulang kampung, mereka ngobrol-ngobrol di jalan. Ya, ngobrol-ngobrol di jalan, ya. Nanti Anda baca. Lalu, bagaimana murid itu tahu bahwa itu Kristus? Kristus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan cawan. Setelah itu, baru dia menjelaskan isi kitab suci yang menubuatkan mengenai beliau. Itu sangat jelas urutannya. Perhatikanlah bahwa di dalam gereja katolik hal-hal itulah yang kita lakukan. Kita pertahankan sampai sekarang. Maka aneh kalau ada kemudian yang merasa paling lebih benar, sementara hal-hal yang nyata-nyata dahulu ada di zaman Kristus, itu dibuang. Oke Katsu, mungkin sampai di situ dulu. Oke, terima kasih Bang Gia. Masih ada yang mau ditanyakan gak nih teman-teman? Kalau enggak sudah berkah dalam untuk yang baru datang, Salve, Ibu Ciput. Terus, oh ini ada sekarang ada pemburu CN. Aduh, ya ya. Terus ada Isak Wahyudi. Selamat malam ya. Terima kasih sudah hadir. Salve juga untuk Bang Robi. Jadi pada prinsipnya Ekaristi itu merupakan perayaan mengenai sengsara Tuhan kita sendiri. Tadi bahkan sudah Katsu berikan bukti-bukti di mana transubstansiasi itu terjadi. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman mujizat-mujizat mengenai Ekaristi itu banyak sekali kalau teman-teman cari gitu ya ini memang yang katsu pilih ini yang hadir di abad 21 gitu tapi kalau teman-teman cari lagi nanti bisa ketemu yang dari abad 13 abad 15 gitu ya dan teman-teman uh, harus ingat bahwa bapak gereja itu peranannya itu memperdalam makna teologi suatu ajaran. Jadi dia tidak mungkin membantah kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi. Itu itu udah prinsip yang sangat salah yang dibawa oleh teman kita ini tadi. Udah tidak mungkin gitu loh. Jadi seolah-olah bahwa Gregory Nisa ini bertentangan dengan para rasul itu tidak mungkin. Katsu sudah tegaskan berulang-ulang ya. Tidak akan ada pandangan yang semacam itu. Dan kalau teman-teman sempat hadir Memang ada kebiasaan ternyata dari kalangan yang non katolik ini untuk mengedit-edit uh, dokumen bapak-bapak gereja itu teman-teman kalau pernah lihat channelnya Katsu, terus ada yang thumbnailnya gambar uh, pegang kunci uh, Yesus memberikan kunci kepada Rasul Petrus, nah disitulah itu Santo Petrus tukang kunci judul judul kontennya Katsu nah, itu di situ Katsu membuktikan bahwa memang teman-teman kita ini dari kalangan yang non Katolik katakanlah sudah merasa tidak cukup kalau hanya dari skripturanya itu itu Katsu sudah pernah tegaskan cuman sayangnya ketika membawa, membaca tulisan bapak gereja kita mereka punya kebiasaan untuk Tafsir bebas dan mengedit-edit itu ternyata terbawa akhirnya dokumen-dokumen bapak gereja kita pun bisa berubah bentuk, gitu-gitu ya. Gitu dulu dari saya, mungkin dari apostolik ada tambahan. Oke, kedengeran, Bang. Hmm, hmm. Halo, kedengeran, kedengeran. Oke, tambahan saya begini aja ya, Bang. Ya. Mm -hmm. Tadi saya ngomong agak keras, karena saya itu, apa kalau ngeliat orang bebal, <laughs> itu saya enak gitu. Iya, yeah, iya, yeah. udah, soalnya begini loh, bebal so tau gitu, itu saya enak gitu. Apalagi so tau tentang Katolik itu enak banget, terus diajakin diskusi, nggak mau, maunya tertulis. Nah, gitu, itu tambah enak aja gitu loh, harusnya oh. dia tuh ngaca mandiri dia sendiri gitu ya. <tuh> Gini aja, gereja dia tuh ada tuh kapan gitu aja deh. Nah, sejarahnya nggak ada, ya kan? Nah, makanya saya... mana Bang? Tadi saya lihat-lihatkan, saya perhatiin dulu, kan, sebelum saya masuk, saya perhatiin. Iya. Ini kok bebal, mm -hmm. ya? Bebal-bebal, tapi diajakin naik. Diskusi sama Bang Katsu, ya. Jangan sama saya. Kalau diskusi sama saya, saya hanya awam. Saya seolah bawa gereja Katolik, saya nggak mau. Berat itu. Itu seolah bukan gereja-gerejaan. Itu bener benar gereja mm -hmm. tubuh Kristus, loh, itu saya nggak mau mm -hmm. beban, mendingan yang mending, mendingan yang berkata kes. kayak bang katsu atau kayak, kayak bang gea yang teologi gitu, Kalau saya jangan saya orang biasa, makanya kalau saya suruh live juga kan saya suruh live itu saya juga berat gitu, nggak mau saya takut-takut salah gitu loh, mm -hmm. terus saya apa kayak mencabik lagi itu butuhannya sus gitu nggak mau saya, nah gitu, yeah. nah kalau kayak Mr. George ini kan emang udah bebal luar biasa deh jadi karena muncul di komen saya karena saya saki, saki, apa karena dia saking bebalnya saya like aja gitu saya kasih love gitu aja udah karena emang gak usah dilayanin gitu dia cuma nyampah doang di sini gitu mm -hmm. nah gitu aja tuh dari bang apa dari yeah, saya ya oke okay. jadi gimana nih siapa <coughs> uh, George sudah bisa diterima belum atau kita mau bahas nih, saya udah siapin nih bukunya. Dia nggak akan bisa debat, Bang Katsun. Bang Katsun gak akan bisa. Dia, dia nyadar, dia cuman copy paste link, copy paste link Cuma gitu, gitu aja kerjaannya gitu loh. Terus oh, ya sudah. Ya, Kalau ya. gitu, Just kita lupakan. Selamat malam, Yesus Kristus, penguasa. Mendingan kita dialog sama yang ini. Ini nih, oh, ini ada, ada, ada paman padua. Selamat malam, paman padua. Apa kabar? Lama nih, nggak kelihatan dari mana Halo, aja paman. paman. mungkin belum ke connect kali paman mungkin ada ada, ada oh. usaha sebentar kali paman paman dua iya nggak apa apa maybe iya kita lihat dulu nih kita lihat di live chat ada pertanyaan nggak kangen nih sore ah ini udah selamat malam paman padua silakan silakan malam paman, emang akhir-akhir ini sinyal sih agak jelek sih. <laughs> saya juga kadang yeah, lagi yeah. live gini kan kamu ini kan bisa yang minggu selasa kemarin aja hampir hilang suara saya. <laughs> 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 gitu. Ah, kita tunggu paman padua dulu. yuk saja sambil baca-baca oh, Iya bener. paman padua apa kabar ya, apa saya udah udah dengar ya, selamat malam semua Oh yeah. ya oh, iya. saya pakai selamat. hotspot terpaksa ya Oh pakai hotspot <laughs> Iya iya Shalom. Oh ini ada oh, ada yang ini sudah berapa jam ini mulai udah dua jam ini anak ketekumen loh ini singet eh lu ini eh Oh bukan yang Lucy satu lagi saya kenal tiga Lucy sih soalnya aduh pikir yang ketekumen yang datang <laughs> Selamat malam. Ya, silakan silakan Pak Man Jadi temanya memang tadi seputar masih melanjutkan penjelasan mengenai ekaristi pemahaman. Oh. Gitu. Tadi yang mujizatnya Ekaristi saya masukin tiga yang Lanciano, Leknika sama Sokolka. Nah, kemudian berkembang dalam diskusi. Hmm. Darah Yesus tidak dijawab Bukan nggak dijawab, udah dijawab, Mr. George. Dari tadi itu kan kuasa Allah yang memberikan kuasa untuk terjadinya transubstansiasi. Biasa, eh, kalau Paman Padua mau tanggapi, boleh nih pertanyaannya. Oposisi, oh, kalau susah, kalau kita bicara tentang uh, ekaristi itu. Ya, kalau kita baca baik-baik Kitab Wahyu itu ya. Eh, menjelaskan bagaimana ini kan agak rumit-rumit. Seperti waktu Yesus merayakan perjamuan malam terakhir. Dia kan belum menyerahkan dirinya di salib ya. Iya. Jadi eh, Ekaristi malam terakhir itu artinya belum sampai pada kepenuhan. Ada diskontinitas ada kontinuitas sekaligus diskontinuitasnya itu. Nah, apakah Ekaristi yang Yesus rayakan pada malam perjamuan terakhir itu, karena dia belum mempersembahkan dirinya, bisa disebut seperti itu. Nah, sebenarnya kan kalau kontinuitasnya itu kan, Ekaristi dilaksanakan gereja atas perintah Tuhan pada saat perintah itu dia berikan pada malam perjamuan terakhir. Lalu tindakan gereja pada perayaan itu mengenang tindakan dan sabda Yesus atas roti dan anggur. Kalau diskontinitasnya itu, perayaan itu adalah apa? Perayaan iman. Kalau kontinitasnya kan perayaan dilaksanakan atas perintah dan yang kedua tindakan gereja untuk mengenang tindakan waktu Yesus mengucapkan inilah tubuhku darahku dan sabda Yesus sendiri atas roti anggur. Kalau diskontinuitas itu kan perayaan iman, gereja akan wafat dan kebangkitan. Sehingga di situ secara keseluruhan akumulasinya, nah itulah kita pakai kata ekaristi itu, ucapan suku, mm -hmm. yaitu perayaan gereja mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itu yang kita syukuri bahwa kita sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus. Jadi semacam ada sebuah proses menuju para pemenuhan sama seperti Injil Yohanes itu kan pemenuhannya di Kitab Wahyu itu kan uh, yeah. nanti kita juga bandingkan Injil Sinoptik ketika Yesus merayakan Ekaristi bahkan Yohanes juga menyebut Yesus itu adalah anak domba pasca ya anak domba Allah Dan nanti di Kitab Wahyu kita lihat di situ tahta Uh, tahta surga tahta apa ya tahta kalau kita bahasa di dalam kitab wahyu itu kan anak domba itu berkuasa menduduki tahta surga. Kalau ini tidak perlu penjelasan panjang, cukup sederhana saja. Anak domba In. Allah menduduki tahta surga. Berarti ini puncak. Iya kan? Puncak yeah. tertinggi. Artinya bagi gereja, ya lepas bahwa gereja lain tidak mengakui itu. Lepas bahwa gereja lain tidak mengakui itu. Dan mereka tidak mungkin memahami kitab wahyu itu hanya, ya begitu saja memahaminya secara literek atau memahaminya secara bagian perbagian. bagian. Tetapi kita melihat di situ, tahta surga, anak domba berkuasa menduduki tahta surga. Memimpin ratusan ribuan pasukan para malaikat dan juga mendatangkan ketakutan dalam hati orang-orang jahat. Di Wahyu 6, 15, 16. Nah ini bayangkan ya. Eh, anak domba ini dibayangkan begitu agung. Dia menduduki tahta surga. Jadi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dilihat di situ. Ada Allah, ada anak domba pasca. Sehingga kalau kita eh, secara sederhana menangkap. Jadi sebenarnya eh, puncak puncak dari Keseluruhan iman kita itu adalah iman pasca Kristus yang bangkit yang mempersembahkan diri seperti uh, anak bumba pasca itu. Ya secara sederhana itu makanya kita faham itu di bagian terakhir. Dan kalau dikatakan bahwa sampai Yesus datang kembali, yang nanti diterjemahkan menggunakan kata parusia itu kan. Nah ini ini bisa ya. terjemahannya bisa dua hal. Pertama sampai merayakan perjamuan pasca di surga atau Yesus merayakan lagi perjamuan Pasca di bumi. Karena dalam kitab Wahyu harus diingat Yerusalem sebagai simbol tempat bait Allah, tempat mempersembahkan anak domba yang dulu secara fisik terjadi di wilayah Palestina itu. Nah sekarang sudah Yerusalem yang baru ini kan sudah ada. Nah secara sederhana, kema Allah Yerusalem itu sudah turun ke dunia. Ini kalau kita membaca wahyu dengan benar, kita secara sepintas bisa menangkap bahwa Kristus datang lagi merayakan itu bersama gerejanya. Karena surganya itu sudah turun ke dunia. Apakah kita bisa menafsirkan bahwa oh yang dimasukkan berarti kedatangan Yesus yang kedua dalam kemuliaan itulah surga yang turun ke dunia. Nah, tetapi kita yang merayakan dunia sebagai antisipasi bahwa kelak kita juga akan bersatu dengan mereka di surga, sebagaimana juga di surga juga tahta anak domba itu ditampilkan di situ menduduki tahta surga, lalu dia turun lagi surga itu turun ke dunia. Nah, itu itu polanya begitu ya kedatangan yang kedua bisa dimengerti uh, dari uh, dua dua pihak itu. Uh, tapi ini ini hanya tafsiran tafsiran kitab kitab Nah sekarang kalau kita bicara tentang Tahta anak domba Allah, eh, kalau dihubungkan dengan kitab kita perjanjian baru itu terutama ditulis oleh Yohanes dan juga nanti sangat jelas dalam pemenuhannya itu di kitab Wahyu. Eh, kita bisa memahami latar belakang perjanjian lama itu seperti apa ya. Nah kalau misalnya orang Israel bagi mereka anak domba itu kan diidentifikasi dengan kurban. Dan kurban itu adalah bentuk utama dari ibadat. Bahkan dikatakan sebagai ibarat yang paling utama. Terlepas tahun 70 Yerusalem itu hancur. Mereka tetap merayakan di rumah masing-masing ya. Dipimpin oleh bapak keluarga. Yang nanti mereka sebut itu sebagai todah dalam bahasa Ibrani nanti ada namanya berkah hamason itu namanya apa ya Berak, ber eh, saya lupa istilah Ibrani berka, berkah hamason kalau tidak salah itu yang dilakukan oh, iya. oleh bapak keluarga itu ya lalu mereka pecahkan roti lalu setelah itu mereka minum anggur nah itu yang dilakukan orang-orang Yahudi waktu bait Allah dihancurkan nah itu karena apa itu memang tradisi yang tertulis dalam uh, kitab-kitab Taurat itu terutama kitab Imamat ya Nah, nanti kita merujuk pada Kitab Kejadian, misalnya kisah Kain dan Habel, itu sebagai contoh pertama yang tercatat uh, tentang persembahan kurban. Ya, walaupun walau, uh, dalam Kitab Kejadian ini, kan kita jangan mengerti uh, sebagai kitab yang historis, ya harus dimengerti sebagai kitab iman. Jadi, kalau mengerti secara historis, harusnya kan ada perintah dulu mempersembahkan kurban. Tiba-tiba, -tiba Kain dan Habel sudah persembahkan kurban. Tiba-tiba Kain juga punya istri-istrinya anaknya dari Syafah, kan, gitu. Tapi itu sebagai kitab iman. Bahkan dikatakan sebagai uh, kitab kejadian itu seperti uh, kitab liturginya orang Yahudi. Ketika mereka merayakan uh, hari ketujuh itu kan. Lalu hitungan penciptaan polanya seperti itu. Intinya dianggap sebagai kitab iman. Nah Kain kan mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan ya sebagai kurban persembahan lalu hampir mempersembahkan anak sulung kambing dombanya yaitu lemak lemaknya itu di kejadian empat ayat tiga empat lalu nanti ada juga persembahan bakaran dari zaman Nabi Nuh eh, eh zaman Nuh itu ya kejadian delapan dua puluh dua satu lalu nanti di persembahan kurban bakaran oleh Abraham itu kejadian 15 belas Lalu Yakub itu kejadian 46, ayat 1, dan sebagainya-sebagainya. Nah, bapak-bapak bangsa itu tentu saja mereka membangun meja-meja altar lalu itu dikhususkan untuk kurban. Sebagai tambahan kurban bakaran, orang-orang zaman Israel kuno itu kan kadang-kadang menuangkan minuman anggur atau juga semacam persembahan kurban anggur selain persembahan kurban anak domba itu. Nah, di sini kan Uh, kita bisa melihat skemanya lagi. Dalam kejadian 14 itu kan ada kurban Melkisedek yang kadang-kadang dikatakan sebagai kurban Imam Agung. Lalu nanti ada kurban Abraham dan Ishak dalam uh, kejadian 22. Makanya nanti dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 17 uh, kita bisa melihat bahwa uh, Yesus Kristus ini uh, Artinya dalam perjanjian lama ini Yesus Kristus sudah tersamar ya. Secara tipologi kita memahami teks itu bahwa dalam perjanjian lama itu sudah semacam tersamar adalah semacam bayang-bayang dari persiapan kedatangan Kristus yang nanti akan mempersembahkan secara sesungguhnya. Nah, sehingga Melkisedek itu kan dalam perjanjian lama juga disebut sebagai seorang imam bahkan imam agung imam dan raja sebuah kombinasi ya. Lalu nanti pada akhirnya perjanjian baru itu nanti diarahkan kepada Yesus. Nah nanti kitab kejadian yang menggambarkan Melkisedek sebagai Raja Salem. Lalu tanah tanah yang kemudian didukung diduki oleh Melkisedek itu disebut Yerusalem. Lalu nanti bernama Kota Damai. Itu yang dalam Mazmur 76 ayat 2 itu. Nah Yesus yang sama itu juga. Nah. Nanti dia akan mempersembahkan dirinya sebagai kurban sekaligus daerah imam agung itu. Tempat yang mana? Tempat yang sama. Yang dulu e, dibuat oleh Melkisedek yang dulu di, dibuat oleh Abraham dan Ishak. Di tempat yang sama di tanah Moria itu kan. E, iya. nanti Yesus mati wafat di Yerusalem mempersembahkan diri di situ. Nah, nanti kita bisa pahami bahwa itulah kota damai semacam julukan ya untuk Yerusalem kemudian menama Yerusalem kota damai e, nanti kita mengerti ketika Allah berfirman kepada Abraham ambillah anakmu di kejadian 22 itu ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yakni Isa pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung Nah, nanti dalam dua tawarik 3 ayat 1, mereka identifikasikan Moria itu sebagai lokasi bait Allah di kemudian hari, yaitu di mana di Yerusalem. Nah itulah uh, Salomo membangun bait Allah di situ. Nah, di sanalah Abraham berangkat bersama Ishak yang membawa kayu bakar di kejadian 226 itu. Uh, waktu uh, Abraham akan mempersembahkan Ishak, lalu Ishak tanya di manakah hewan kurbannya? Dia bertanya kepada Abraham. Lalu Abraham menjawab apa? Di kejadian 22 ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Apakah itu nubuat Abraham? Ataukah mungkin itu kata-kata yang tiba-tiba saja keluar dari mulut Abraham? Walaupun sebenarnya Abrahamlah yang akan mempersembahkan anaknya Ishak ya. Nah, tapi akhirnya kan eh, Malaikat Tuhan kan menghentikan tangan Abraham, lalu dia tidak menjadikan, mengorbankan anaknya. Lalu dia sediakan uh, domba jantan untuk dikorbankan. Nah, itulah yang nanti dilanjutkan terus oleh turunan-turunan Abraham. Itu ya, uh, nanti di sini sangat jelas bahwa uh, ketaatan Abraham itulah yang diperhitungkan Tuhan, ya, perbuatan Abraham ketika dia mentaati perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Yaitu apa? Aku bersumpah demi nama diriku sendiri karena engkau dan engkau tak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Misalnya di kejadian 22 ayat 16 18 itu coba Bang Kasu tunjukkan. Wahyu berapa? Maaf. Kejadian 22. Itu oh, sudah kejadian benar. 16 18. Ini kan? Nah oh, di situ, okay. kan Tuhan bersumpah, kan? Aku bersumpah demi diriku sendiri karena Engkau, dan Engkau tak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu lah, ya. Berapa exegete kan, mengatakan keturunanmu lah itu, kan, tunggal. Artinya satu, jadi salah satu dari keturunan Abraham itu akan mendapat berkat. Nah itu adalah tanda, hmm. ya kalau kita sederhanakan itu semacam Tuhan itu membuat suatu wasiat sebelum Kristus datang ya. Wasiat itu mengarah pada janjinya, ya semacam sebuah surat wasiat kepada Abraham bahwa nanti dari keturunanmu semua, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi Ya semacam apa ya kalau kita mau mengatakan semacam sebuah jaminan eh, Jaminan berkat eh, untuk keselamatan eh, bukan hanya orang Israel Tapi juga eh, eh, semua bangsa di dunia nanti Dan nanti-nanti di Gurun Sinai Orang-orang yang terpilih yang mati karena memuja anak sapi Lalu kemudian Musa juga memohon kepada Allah Sesuai dengan Janji Allah kepada Abraham agar mereka diselamatkan dari murka Allah. Jadi, waktu Musa berdoa pun, dia selalu ingatkan Tuhan, tolong ingat janjimu, ingat janjimu itu dulu dengan moyang kami. Bayangkan, Musa kasih ingat Tuhan, maksudnya Tuhan bukan tidak ingat, dia kasih ingat. Jadi, bagaimana kita bisa melihat kesetiaan Tuhan pada kata-katanya sendiri? bahwa dari nenekmu, dari anak cucumu itu akan mendapat berkat ya, Itu penekanan soal konsistensi bagaimana Tuhan tetap terikat dengan janjinya yang dia sudah meteraikan itu. Jadi ini semataan sebuah persiapan. Sebuah persiapan untuk para pemenuhan yang sesungguhnya itu. E, nanti e, kita bisa melihat e, nanti dalam perjanjian baru kisah-kisah Abraham dan Ishak ini ini kemudian dilihat dalam kepenuhannya itu yang kita lihat sekarang itu adalah Kristus sendiri. Nah, Kristus itu bisa dikatakan sebagai anak tunggal. Sebagaimana Ishak itu anak tunggal, Abraham, Yesus ini adalah anak tunggal Allah. Nah, seperti Ishak pula, Yesus memikul kayu untuk kurbannya sendiri. Kita ingat Ishak juga pikul kayu bakaran kan gitu Iya. Ishak, Ishak itu kayu untuk nanti jadi kurban. Memang dia, memang dia tidak dikurbankan nanti kan kok Tuhan kok mengorbankan manusia. Tapi Tuhan anggap Abraham punya kesetiaan itu dengan mentaati perintahnya. Sama juga Yesus pikul salib kayu salibnya sendiri. Ya dia mati di kayu salib. Ishak juga dulu kan pikul kayu-kayu uh, bakar itu kan kayu-kayu untuk jadi kurban sendirian itu kan uh, sehingga nanti ada kesamaan di situ uh, Yesus itu anak ada kesamaan Yesus dan Isa ini kan sama-sama anak Abraham kan begitu kan. Sebagaimana sebagai orang Yahudi ya. Nah, tetapi yeah. yang lebih diutamakan dalam Injil-injil itu yang dilihat Yesus ini kan anak tunggal Allah. Jadi melihat kemesiasannya itu, lebih melihat ke kemesiasannya itu. Jadi bukan lagi berdasarkan daging, turunan daging kemesiasannya itu. Itu kan kita bisa lihat di Matius 1 ayat 1 tentang turunan. Nah, di sini kan Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri anak domba untuk kuburan bakaran, sehingga nanti sangat jelas ketika Paulus menulis Surat Galatia bahwa di dalam Kristus Yesus, di Galatia 3.14 bahwa di dalam Kristus Yesus, berkat Abraham akan turun bagi bangsa-bangsa lain. Jadi, sekarang sudah tergenapi, sudah tergenapi. Jadi, uh, kita perlu pahami, memang ini agak panjang ya, kalau jelaskan satu-satu. Uh, kalau kita sudah paham bagaimana nanti akhirnya Yesus itu sesuai dengan nubuat Perjanjian Lama, dia harus mati di kota Yerusalem, tempat yang sama Abraham mempersembahkan Ishak, lalu Abraham mempersembahkan kurban sembelihan sebagai pengganti. Uh, hal yang sama juga. Tuhan sendiri mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sesuai dengan janjinya kepada Abraham dulu dari turunanmu itulah. Dan situ Yesus dipersembahkan, dia wafat di Yerusalem. Sehingga nanti dalam tradisi orang Yahudi mereka merayakan Yom Kippur itu ya, hari Oh Yom Kippur uh, ya hari perdamaian itu ya, hari istilahnya hari apa namanya itu ya? hari untuk mempersembahkan uh, anak domba itu ada dua ekor anak domba yang satu untuk memikul dosa orang Israel lalu uh, dosa-dosanya itu di istilahnya secara simbolis ditumpukan di atas anak domba itu lalu mereka cerca dia mereka hina-hina dia lalu dosa-dosa orang Israel itu ha lalu dosa orang tiba pergi keluar dari kota Yerusalem oleh seekor anak bomba itu Nah anak bomba itu nanti kan ditarik oleh salah satu imam lewi Jadi dia diusir keluar dari kota Yerusalem Lalu dia bawa dosa-dosa orang Israel itu turun sampai ke itu tempat yang paling bawah itu Yang paling rendah di wilayah Yerusalem itu Di daerah apa itu namanya Yang apa Wilayah terendah di bawah permukaan air laut itu loh Laut mati Ya Arah -rah -rah. Karena, karena orang Yahudi zaman dulu kan sebut itu apa? kadang kala mereka membayangkan itu ada bumi atas, bumi bawah itu kan, laut di atas. Kadang-kadang oh. mereka membayangkan seperti seperti tempat roh-roh jahat berkumpul di situ kan, tempat-tempat mm -hmm. yang kering, yang tandus itulah. Anak domba itu ditarik keluar memikul dosa-dosa orang Israel. Lalu anak domba yang satu itu kan dipotong, disembelih Iya kan, ada lomba yang satu dipotong disembeli, tetapi tulangnya tidak boleh dipatahkan karena yang disembeli itu harus kurban yang yang murni, yang tidak bercacat ya. Seperti kalau dalam budaya kita kalau kita potong hewan yang cacat untuk upacara adat itu bagi kebanyakan budaya-budaya misalnya budaya kami yang di Flores itu kan tidak pantas begitu, masa. Kita upacara adat persembahkan yang cacat begitu ya. Mirip seperti orang Yahudi itu. Jadi eh, kurban yang eh, dipersembahkan itu kan tidak boleh bercacat. Tulangnya tidak boleh dipatahkan. Maka Yesus juga kan tulangnya tidak dipatahkan waktu dia wafat di salib itu kan. Nah, sesuai ya. dengan eh, nubuat perjanjian lama bahwa genaplah kitab suci bahwa ya anak domba itu tidak akan tulangnya tidak akan dipatahkan ya karena dia akan menjadi kurban kurban sembilihan kurban yang yang murni nah, itu dibakar lalu nanti dagingnya akan dimakan nah, nanti dimakan bersama juga dengan uh, nanti ada perayaan roti tak beragi tujuh hari menjelang pasca itu ya puncaknya mereka makan daging pasca jadi selama tujuh hari mereka makan roti tak beragi uh, dari sampai hari uh, sampai hari hari ketujuh itu dan harus diingat paskanya orang Yahudi itu kan jatuhnya hari Sabtu. Yesus uh, Yesus kan wafat jam 3 sore. Nanti matahari terbenam jam Jumat sore itu, kalau matahari terbenam itu sudah dihitung hari Sabtu. Jadi dihitung dari hari Jumat, lalu matahari terbenam hari Jumat sore, itu sudah masuk hari Sabtu, hari kedua. Lalu Yesus bangkit itu sesudah matahari terbenam besok, Sabtu sore, itulah hari ketiga. Yesus bangkit kan hari ketiga. Jadi, intinya yeah. bahwa uh, intinya bahwa semua kurban itu untuk menghapus dosa. Dan juga sebagai ucapan syukur orang Israel sama seperti dulu mereka makan mana di padang gurun. Uh, sama seperti juga uh, mereka diberi makan oleh Tuhan, mereka hidup. Jadi, semua bentuk-bentuk syukur itu Akumulasinya itu disatukan dalam kurban Ekaristi itu yang kita sebut itulah kurban-kurban Kristus yang sesungguhnya sebagai kurban penghapus dosa sebagai eh, sebagai kurban yang Tuhan sendiri persembahkan. Jadi manusia kan persembahannya itu kan tidak sempurna makanya dia sendiri yang mempersembahkan dirinya sehingga persembahannya itu kan menjadi eh, apa ya menjadi lebih sempurna. Nah. Yang terakhir, kalau kita ingat kata-kata uh, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 78. Bang Kasu bisa buka? Bisa sebentar. Uh. Bang Kasu sudah ngantuk nih kak? Bukan ini. <laughs> Emang lagi so, agak so, bindang nih, suaranya cuman. lagi flu. <laughs> Emang suaranya agak <laughs> lagi agak flu, Aman. Oh gitu ya. Iya, ini nih, ini. udah. Ya ya. Nah di situ satu uh, kerintus lima tujuh sampai delapan ya. Uh, saya langsung ke poinnya itu jadi uh, jadi sebab Kristus uh, anak domba pasca yang telah disembeli itu uh, yang sudah anak domba pasca yang juga telah disembeli yaitu adalah Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan, dengan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan ke kebenaran. Jadi itu penekanannya situ. Jadi biasa sebutnya itu apa? Artus asemon atau apa? Ya, roti tak beragi. Kalau artus itu kan hanya roti umum ya. Kalau uh, artus asemon itu kan roti tak tak beragi itu. Nah itu yang dipakai oleh gereja katolik dan juga beberapa gereja ritus timur ya. Kalau ortodoks mungkin mereka roti beragi ya. Saya tidak tahu persis. Karena pengetingan ragi zaman dulu dengan ragi zaman sekarang ini bentuknya seperti apa. kita tidak tahu persis. Tapi intinya roti murni. Sehingga nanti dalam gereja katolik materi sakramenya itu kan roti tak beragi. Uh, lalu nanti uh, kita baca lagi di 1 Korintus 1123 sampai 25 eh, di situ kan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku perbuatlah itu setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku jadi di sini Rasul Paulus kan menekankan pentingnya tentang doktrin realis presensia itu ya dari iya. dalam apa ya dalam konsekrasi itu. Sehingga nanti di 1 Korintus 11 ayat 29 coba bisa dibuka 1 Korintus 11 ayat 29. 1, 1 Korintus 11 ayat 29. Di situ kan karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Harus ingat, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi, ekaristi yang kita rayakan itu adalah tubuh Kristus, bukan simbol. Makan dan minum, tubuh dan darah, dan dia tidak mengakui mendatangkan hukuman atas dirinya. Makanya, kalau orang tidak mengakui ini, ya ini, Paulus sudah kasih ingat, ini barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Jelas. Bukan inilah seperti darahku atau inilah seperti tubuhku. Tidak-tidak seperti itu. Jadi ini tradisi para rasul yang diterapkan oleh gereja-gereja apostolik. Ya kalau gereja-gereja reform kan pemahamannya sudah konsubstansia, ada lagi transsignifikasi. Ya beda-beda. Tapi yeah. ya sudah lah itu masing-masing Uh, tetapi juga harus diingat bahwa uh, Ekaris itu hanya dirayakan oleh Katolik, para Uskup dan Imam-Imam berdasarkan suksesi Apostolik juga. ya yeah. uh, masalahnya kalau yang sudah terputus itu ya, ya gimana itu? Iya <laughs> yeah, masih ada tahbisan kan? yang sah secara <laughs> Apostoliknya kan? Tadi yeah, iya kan? memang sudah yeah. ditekankan. disebut Presbiter itu kan uh, penilik yeah. penilik cuma, bukan penilik penatua bahasa terjemahan kita kan penatual. dari kata presbiter lalu kalau episkopus itu yang penilik itu ya ya itu surat-surat dari rasul petrus yakobus Yohanes itu sangat jelas jadi itu kira-kira karena perjanjian lama kan begini imam-imam kan ditetapkan khusus ya kan tidak semua orang iya. harus bisa merayakan di bait allah ditetapkan khusus lalu nanti Ketika Yesus memilih Rasul-Rasul pun, karena dia sudah mengenapi segala sesuatu. Dia sekaligus adalah imam, raja, dan nabi. Maka Rasul-Rasulnya pun mengambil bagian dalam imamat Kristus. Jadi mereka yang ditentukan khusus, terimalah rohku, terimalah roh kudus, dan mereka merayakan itu. Dan ketika itu juga mereka mentabiskan lagi uh, suksesornya mereka. Hmm nah mereka itulah yang merayakan jadi tidak semua pengikut Yesus semuanya boleh-boleh saja tidak bisa begitu, suksesinya harus jelas jadi sah ekaristi itu bagi gereja katolik makanya kalau misalnya ada pendeta yang masuk katolik seperti Sukotan mereka kan duduk sebagai awam saja, tidak bisa tidak sah bagi gereja nah itu kira-kira Nah, oke okay. panjang dari omong. enggak justru menegaskan yang sudah saya jelaskan malah pemanfaat dua jadi hmm. yang yeah. untuk yang kepalanya bebal-bebal ya kalau orang Ibrani itu menyebut ya nanti kata todah itulah nanti digunakan dalam istilah Yunani nya kan ekaristi itu persembahan syukur hmm. atau pengucapan syukur itu jadi pada saat orang Israel merayakan Paskah itu kan merayakan Uh, pembebasan mereka dari Mesir, kan begitu? Kan Tuhan melindungi yeah. mereka, menyelamatkan mereka, tapi juga mereka juga mempersembahkan itu untuk uh, juga untuk kurban sembelihan ya, yang namanya Yom Kippur. Yeah. Itu bait Allah oleh Imam Agung untuk menghapus dosa juga. Nah, nanti semua itu akan uh, apa ya? Semua itu nanti akan tergenapi nanti di dalam uh, kurban Kristus yang satu sempurna, kekal selama-lamanya, bukan lagi. Uh, kurban sembilan yang dipersembahkan berulang-ulang kali itu untuk dosa ini nanti persembahkan lagi dosa berikut persembahkan lagi. Jadi Tuhan ini mau meringankan beban kita begitu. Coba bilang Yesus tidak datang berarti kita kurban sembilan terus kita ini. Jadi malah meringankan begitu kan? <laughs> secara yeah. takut, kalau anak-anak mm -hmm. kan bilang itu lebih ringan lagi. Tapi bukan berarti kita mau enak-enak, bukan? Bukan 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 berarti seperti itu. Bahwa Yesus yang, jadi uh, harus dimengerti begini ya. Tindakan Allah itu kan dari atas ke bawah ya. Perbuatan Allah menyelamatkan itu yang kita imani. Sedangkan yeah. tindakan manusia, perbuatan manusia itu dari bawah ke atas. Yaitu yeah. partisipasi mm. dalam tindakan mm. Allah. Jadi bukan tindakan menyelamatkan kalau perbuatan manusia dalam Yakobus itu sedangkan eh, eh, dalam dalam Paulus itu, dalam Paulus itu iman eh, apa? iman akan Yesus itu kan penting. Bukan perbuatan yang dimaksudkan Paulus itu kan perbuatan hukum Taurat. Jadi saya persembahkan eh, kurban sembelihan eh, maka itu menyelamat menyelamatkan saya, menebus saya. Oh bukan itu. Yang Paulus maksudkan itu adalah yang kita imani itu adalah perbuatan Allah yang menyelamatkan sedangkan perbuatan yeah. manusia bukan tindakan menyelamatkan, partisipasi dalam iman itu partisipasi dalam tindakan Allah yang menyelamatkan, sehingga buah dari iman itu adalah perbuatan, ya, buah dari iman itu kan adalah perbuatan. Jadi kita mengimani Allah yang mengasihi kita, kita menghasilkan dalam perbuatan kita dengan mengasihi sesama. Jadi bukan perbuatan kita itu untuk menghasilkan eh, menghasilkan penebusan partisipasi partisipasi yeah. dalam karya penembusan Allah. Nah, itu mm -hmm. maksudnya begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih paman. Uh, uh, ini ada pertanyaan dapat dari mana darah Yesus? Uh, kamu bukan ini uh, ini di layar udah ada Injil Yohanes bab eh uh, ayat 54 Kalau dan ayat kurban 55. Yesus disalib itu 2000 uh -huh. tahun yang lalu itu adalah kurban berdarah. Iya. Yang kan setelah itu adalah Ekaristi adalah kurban Yesus tak berdarah. Iya. Dalam dalam pengertian uh, Yesus menumpahkan darah sekali kan, tapi iya, dia hadir betul. lagi seperti dia bilang aku akan datang lagi, hadir lagi iya. lewat Ekaristi. Uh -uh. Apakah tubuh dan darah itu tidak berubah menjadi tubuh dan darah dalam diri kita? Kan berubah juga kan. Makanan iya. seperti makanan kan berubah dalam, itu kan tidak bisa dijelaskan hanya dimengerti saja. Seperti makanan itu kan berubah jadi darah dan daging kan begitu. Nasi berubah yeah. jadi darah, sayur nasi. Itu kan sebuah proses, tapi maksud saya bahwa yang kita imani ini bukan bukan harus seperti itu ya, tetapi bahwa Kristus hidup di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Sama seperti juga ekaristi yang kita santap yang menyatu dengan diri kita. Itu maksudnya begitu. Jadi yang kita rayakan menghadirkan kembali kurban Yesus seperti 2000 tahun yang lalu, tapi bukan kurban berdarah, tapi kurban tak berdarah, walaupun tetap disebut sebagai mengenangkan, merayakan, mengucap syukur atas penebusan Yesus yang sekali untuk selamanya yang ia tumpahkan iya. 2000 tahun yang lalu itu maksudnya. Iya. Ha -ha. Tapi Jadi yang itu teman -teman. Tidak, usah, tidak usah diambil pusing karena memang kalau orang tidak percaya tidak mengerti ya memang oh, enggak 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 ambil pusing tenang aja paman justru Tentangnya mau dijadiin di contoh saat... kalau orang-orang semacam kan ini macam ini kan itu kan hanya uh dua -uh. miliaran lah begitu Katolik atau yeah. 1,4 yang percaya cuma 1,4 yang sisanya lebih banyak kan jadi biasa saja kalau hanya satu orang saja enggak <laughs> usah iya di... <laughs> yeah. justru ini ini contoh-contoh orang aneh yang menganggap dirinya lebih berkuasa dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus gitu maksud saya kok Yesus punya darah apa tidak kamu yang tentukan aneh-aneh aneh, orang aja. memahami kitab Wahyu dengan benar dia akan paham itu Ekaristi tahta anak domba puncak itu omong kosong kalau bisa tidak menyebut anak tahta anak domba itu loh anak domba yang kita persembahkan iya. dalam Ekaris. itu itu pending. di Wahyu itu tahta curba, anak domba itu kan ya. tata real makanya Scott Han kan dalam buku-bukunya sebut itu apa dalam yeah. server, so, ah, ah, maksudnya kan apa ya, seperti surga yang di dunia ini ya, itu, iya, bahkan pertempuran lembah Armagedon dia hadirkan. Nah, itu pertempuran dalam Ekaristi yeah. bagaimana kita memusatkan perhatian kita coba kalau, dengan perayaan eh, itu. Coba, kalau katsu bisa mm -hmm. uh, apa ya, coba kalau katsu punya apa itu video benihak uh, benihin Beni itu yang yang karismatik oh, yang pentekosta itu judulnya enggak, apa saya itu? punya dia beri kesaksian itu bahwa dia bilang uh, mujizat penyembuhan itu paling banyak dalam gereja katolik Nah itu gereja-gereja yang istilahnya merayakan kurban ekaristi yang diimani bahwa itu sungguh-sungguh kariran real presensial itu kan nyata yeah. dia beri kesaksian itu Nah itu kalau angkat nanti di apa kan di take down iya kan? yeah, nanti di take down tapi nanti bisa sih. Tapi bisa, videonya bisa, singkat saya. saja. Tuh, videonya tidak panjang itu. Dia ngomong yeah, begitu. Yeah. Dia bilang ya kita memang tidak pencakusta, tapi uh, paling hmm. banyak itu bisa. Itu dia dia akui sendiri yang ngomong di depan pengikut-pengikutnya itu. Ya yeah. setelah dia mulai agak bertobat ya. Dia bilang mm -hmm. pengajaran dia yang sebelumnya masih muda itu dia bilang tidak benar, tidak tepat. Yeah. dia mulai memberi kesaksian bahwa. Di gereja-gereja yang merayakan Ekaristi yang Yesus hadir Sungguh itu malah mujizat lebih banyak kesaksian dari dia, Misalkan iya. orang percaya. Ya, Silahkan jadi itu lanjut. perhatikan ya kata-kata kunci awalnya tadi sudah disebutkan sama paman dua itu kita harus percaya dulu baru misteri itu bisa terjadi kalau kamu sudah tidak percaya kamu ragu-ragu bahkan setelah tadi data-data Mujizat yang saya berikan Ya kamu carilah pastor-pastormu dulu lah Bertobatlah dulu gitu ya Karena memang untuk menyelami misteri Ekaristi ini Memerlukan iman gitu loh brother Tadi saya juga sudah tegaskan ulang kali Bahkan yang dari katekismus itu seperti apa gitu kan ya Ini saya angkatin lagi mungkin kalau udah kelupaan gitu ya biar semakin jelas. Jadi pertama-tama itu yang bekerja dalam Ekaristi itu kekuasaan Kristus dan rohnya. Kalau kamu pun sangsi bahwa Kristus bekerja dalam Ekaristi ya susah ya. Karena kunci awalnya itu ini. Percaya akan kuasa Kristus dan rohnya yang bekerja dalam Ekaristi. Jadi kalau kamu sudah menyangsikan itu ya Sulit kamu menyalami misteri Ekaristi ini. Gitu. Jadi ya. ini kalau di kita Wayu kan urutannya jelas ya. Penglihatan Yohanes. Lalu uh, ada pesan dari malaikat-malaikat kepada. Apa itu? Tujuh. Wayu 15 ya. Maaf. Uh, 15-16 uh, kan itu. Uh -uh. Pokoknya Wayu keseluruhan lah. Lalu yeah. nanti ada kitab yang dimeteraikan dan anak domba pasca yang disembeli. Iya yeah, kan? Iya. Yeah. Anak domba pasca yang disembeli. Lalu lalu nanti apa ya? Sangkakala berbunyi apa segala macam dan seterusnya. Ini ini kalau pemahaman di Katolik itu kan rumusan-rumusan ini kan ambil dari kitab Wahyu juga dalam doa Ekaristi, doa Eucharistia, apa? Rex Eucharistia tuh bahasa Latin. Lalu nanti uh, anak domba uh, apa ya, berdiri di bukit Sion bersama dengan dia ada ratusan nanti ribu orang, lalu di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, makanya kan kita selalu tanda salib di dahi itu kan Bapak putra Roh Kudus itu kan. Mm -hmm. Jadi simbol tanda salib itu juga kan dari situ nama tertulis itu kan. Ya nama yaitu dalam tradisi gereja lalu lalu pemberitahuan tentang penghakiman ya nah, lalu eh, setelah itu kan jatuhnya Babel penghakiman Babel apa segala macam lalu kerajaan seribu tahun ya simbol-simbol kejahatan dunia itu ya lalu ada langit dan bumi yang baru lalu kedatangan Tuhan Yesus itu kan Jadi, segera datang itu jadi Ekaristi akan ya, menghalaukan kita dari uh, kekuasaan si jahat di dunia ini itu. Jadi kita kalau menghayati itu sungguh-sungguh, nah itulah puncak puncak uh, puncak dari iman kita akan Kristus yang bangkit itu ketika kita merayakan Ekaristi. Ya, yeah. uh, yeah, selamat malam, brother Agus. Pere memang kalau George ini pinternya menyangkal, Pak Agus, brother Agus. Tadi kan udah dapatnya ya dari kekuasaan Kristus? Jawabannya tadi saya udah jelasin, baru dijelasin nanya lagi, dapat dari mana, dari kekuasaan Kristus dan rohnya? Oke, okay, Mr. George, saya rasa kalau sudah tidak ada ini, mungkin kita kasih statement penutup ya, Paman Padua. Terus kita doa penutup. Mm -mm. Gitu. Soalnya paling yang tanya-tanya ini Mr. George ini ya uh, oposisi yang baik gitu. Karena dia mendampingi saya sebenarnya di satu sisi saya akuin. Kamu tuh membuat saya bisa menjelaskan lebih banyak. Tapi ya tolong jangan sekeras itu kepalamu gitu loh brotherku saya sih menerimanya dengan positif kehadiranmu itu selalu kalau kamu nanya gitu. Cuman yang agak nggak serak di saya kalau udah dijelasin tuh didengerin gitu loh. Baru dijawab kamu tanya lagi begini. Tidak kalau kayak channel CN lalu ya tidak apa-apa lah itu hal biasa saja. Iya. Hanya makanya kalau CN udah nggak terlalu saya bahas. Zaman 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 bidat heresi zaman dulu itu lebih jahat lagi tulisan-tulisan mereka lebih masuk akal kalau kita baca. Hanya iya. ya sekarang kan ada orang-orang Protestan yang mengatakan ya kita beda ya. Saya itu kurang terlalu suka menggunakan istilah beda-beda itu didalami dulu dong. Dipelajari dulu, jelaskan sesuai yang dijelaskan oleh gereja, oleh gereja Katolik. Jangan jelaskan dari pola pikir saya dulu karena saya kan hanya melihat dari covernya saja dari luar. Nah, itu yang apa ya seringkali saya merasa itu kurangnya di situ loh kalau misalnya mereka duduk jelaskan ke jemaat mereka eh gereja apa saja terserah lah paling kurang dia ambil bukunya kita kat ini loh penjelasannya begini itu yeah. kan baru fair namanya terlepas yeah, mau masuk katolik terserah mau masuk tidak masuk terserah yang yeah. penting jelaskan dari apa yang sudah kita tulis Sumber primernya dulu di bawah ah, ya, ah, Paman di sini, teksnya di bawah. Ya, kalau tulis skripsi kan harus tunjuk bukunya kan begitu kan. Iya, iya betul. Kedal asal bunyi saja, tong kosong nyaring bunyi. Jadi terserah orang mau percaya itu atau tidak. Yang penting inilah yang kita yakini, kita akui itu. Memang kita di Indonesia ini kan apa ya pandai memelintir bahasa memelintir kata karena memang kita tidak punya struktur gramatika bahasa yang bertahan selama ratusan ribuan tahun kita ini baru puluhan tahun kita punya bahasa ini bahasa Indonesia ini jadi kadang-kala -kadang mudah dipelintir digunakan untuk jadi makanya kalau kita izin terjemahkan teks-teks Latin ke bahasa Indonesia itu kan susah izinnya dapat recognition itu kan susah. Iya lama. Kita punya dulu, tata uh, perayaan Ekaristi uh, aja kan hampir 25 iya. tahun lebih ya kita tunggu. kan perubahan doanya tapi terjemahannya itu yang kadang-kadang Itu cuma gara-gara kita menterjemahkan teks saja padahal ya. G teman. Saya tidak terlalu suka pakai nomenklatur. Oke okay. kita tidak. Tidak tidak apa nih? Iya. Kalau sudah beda pemahaman maka hati nurani juga terbentuknya beda. Iya betul. Orang tidak lagi tahu membedakan mana benar mana tidak benar. Harus ditahui. pengetahuan yang salah membentuk hati nurani yang salah. Iya kan? Hmm. Kalau anak kecil kan kita tidak bisa kategorikan dia seperti itu karena dia belum mempunyai pengetahuan. Tapi kalau sudah punya pengetahuan, masalahnya kalau pengetahuannya salah hati nurani yang salah maka eh, ketika dia memutuskan sesuatu yang benar dan salah juga, pasti salah. Menurut pandangan orang yang tahu persis yang benar yang mana, salah yang mana. Jadi itu kadang-kadang jadi kelihatan. Memang ada orang yang di media sosial itu memang mau eksis. Mohon maaf ya, saya bukan ngomong siapapun. Eksis itu maksudnya yang yeah. penting dia bisa ketak-ketik di situ, lalu orang sebut namanya, dan dia menikmati itu sebagai kenikmatan. Dunia virtual, ya, ada yang begitu, iya, seperti orang main game itu, loh. Main game bisa berjam-jam, loh. Banyak betul. kan ada, ada betul, betul. yang betul. bisa berjam-jam itu, saya kira, <laughs> saya <Bisa doblannya. laughs> ya. Mungkin, ya, itu hak sah-sah eh, saja, itu hak setiap orang, iya. Jadi, itu tadi, jadi kadang-kala, -kadang ini kan media sosial, ini kan netizen, ini kan istilahnya. Orang bilang yang penting saya eksis begitu kan, saya klik saya ada begitu kan, saya klik saya eksis. Iya, saya namanya, isinya, nama nyerah. samaran saya dikenal dan dia hmm. menikmati itu sebagai eksistensinya dia. Jadi ini adalah dunia virtual. Tidak apa-apa sih orang yang mau komentar mau tidak terima. Tapi yang kita omong di sini ini hal-hal yang serius ya eh, bukan abal-abal atau sekedar ngomong saja. Oke, Bang Katsu, mungkin mau closing. Oke, ya. enggak? Iya, udah, kita tutup aja dengan doa. Kalau Bang Gaya mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Bang Gaya? Iya, oke, okay. eh, uh, teman-teman tadi yang sudah disampaikan oleh Paman Padua itu sudah sangat jelas ya. Apa juga yang disampaikan oleh Paman Katsu, Katsu Katolik, dan juga beberapa yang sudah kita jelaskan bahwa, eh, uh, tidak ada satupun ya uh, yang diajarkan oleh Gereja Katolik itu tanpa dasar atau tidak ada yang dikarang-karang, semuanya datanya ada baik itu dari perjanjian lama, penggenapannya dalam perjanjian baru dan juga apa yang ditradisikan oleh para rasul kepada kita. Dan data-data yang sudah kita berikan itu itu sangat jelas. Kecuali ada orang yang mengubah data-data itu dan memutilasinya atau memotong-motongnya untuk membuat ajaran baru. Jadi waspadalah terhadap orang yang hanya memotong sedikit apa yang dinyatakan oleh Bapak-bapak gereja, atau yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen gereja, mereka memotong atau mengambil sepotong, lalu membuat ajaran baru. Itu yang perlu diwaspadai. Apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik terkait dengan Ekaristi itu tidak ada yang berubah dalam arti di mana hal-hal inti di dalamnya mengenai pemecahan roti, ya. Dan eh, tadi saya sudah katakan bahkan Kristus sendiri membuka ya membuka mata para murid yang pulang kampung ke Emmaus dengan memecah-mecahkan roti dan kemudian setelah itu dia menjelaskan Kitab Suci di situ kita lihat betapa pentingnya Ekaristi itu sehingga dalam gereja kita disebut sebagai uh, puncak iman kita ada dan kita temukan di dalam Sakramen Ekaristi itu yaitu bagaimana Kristus mengorbankan dirinya sebagai kurban yang sempurna, sebagai kurban yang diterima oleh Allah. Dan kurban itu diberikan atau diberikan kepada kita dalam rupa roti dan anggur, ya. Di mana dalam Yohanes 6 tadi dijelaskan bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Bahkan Kristus mengatakan di situ, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ingatlah kata-kata itu yang membuat kaget orang-orang Yahudi. Maka tadi mohon maaf saya katakan bahwa non-katolik itu mirip dengan orang Yahudi. Pada saat Yesus mengatakan tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu pernyataan Yesus dalam Yohanes 6 itu. Dan membuat orang Yahudi kaget bagaimana ia memberikan dagingnya kepada kita untuk kita makan. Tidak jauh berbeda olok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang non-katolik saat ini. Bagaimana mungkin roti dan anggur yang dikonsekrasi oleh orang katolik itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus? Kira-kira nah, begitu pernyataannya. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika Kristus menyatakan hal itu. Maka dari itu Bapak Ibu... Kalau bagi saya, saya berpegang teguh kepada apa yang dikatakan Kristus, bukan yang dikarang-karang, bukan yang dikarang-karang tadi. Ya, salah satunya ada yang mengatakan, 'Oh, itu tidak terjadi apa-apa. Itu sama saja ketika kita mendoakan makanan dan minuman kita di rumah atau makan di warung.' Yang satu lagi bilang, 'Oh, iya, Kristus hadir, tapi dia hadir di samping.' Dia tidak di dalam roti itu dia tidak sungguh-sungguh merubah roti itu menjadi tubuh dan darahnya. Nah, itu semua karangan. Ya Bapak Ibu, karangan semua itu. Karena apa? Yang sungguh-sungguh ditegaskan Rasul Paulus, silakan nanti dicek lagi Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Dinyatakan di sana yang pertama, barang siapa menyambut roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi secara tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua, setiap orang hendaknya dia menguji atau melihat dirinya jika ia berdosa berat maka ia tidak boleh menyambut secara sembarangan tubuh dan darah Kristus itu jika dia paksakan maka ia mendatangkan hukuman atas dirinya Yang ketiga setiap kali kita makan roti dan minum cawan itu kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang saya kurang tahu apakah itu makna dari orang-orang yang mengatakan itu hanya simbol saja, tetapi bagi kita itu sudah nyata dan jelas. Saya kira demikian, Katso Katolik. Iya. Uh, mungkin ada statement penutup dari Paman Padua nanti terakhir saya terus doa. Yo. Uh, statement okay. penutup Paman, ya statement statement ya lu statement tadi singkat ya iya oh iya saya kasih sedikit ada analogi. oh ini ada tunggu sebentar ada Pak Jack soalnya selamat malam Pak Jack ah malam saudara-saudara wah ini kelihatan mau hampir penutup ini sebenarnya. Dengar. Terlambat masuk, Pak Jek. maaf terlambat. Ah, tidak apa-apa. sekedar. Mampir saja. Pak Manjek omong dulu. Iya dong, mesti. Pak Jek bicara dulu deh. Kita bahasnya hari ini real presensia dan transubstansiasi. Oh itu materi berat itu. Materi itu menuntut keseriusan dalam beriman dan berpikir. Ya, jadi kalau uh, tidak serius, ya orang akan sangat mudah untuk menolak apa dogma itu ya tentang kehadiran diri Tuhan Yesus. Ya. Banyak diantara sesama saudara kita yang percaya Tuhan Yesus, saudara-saudara kita yang apa namanya Protestan, komunitas Kristiani itu memang mereka susah untuk percaya, karena memang agak susah sih kalau tidak sung, -sung serius menurut saya. Mungkin ini terkesan uh, merendahkan, tetapi mohon maaf saja itu kalau kita cek dari sejarah itu kan memang ada makian, bahwa mau telah dari segi Alkitab mau dari segi uh, penafsiran bab bapak gereja uh, dan penafsiran penafsiran selanjutnya atau lebih cocok keyakinan ya dan refleksi filsafatnya itu memang sudah jelas-jelas menunjukkan kebenaran iman katolik. Memang ada teori-teori yang bersiliberan termasuk dari saudara kita Martin Luther dengan konsubstansiasinya. Itu artinya secara teori mungkin saja. Secara teori. Tetapi kan secara historisnya itu salah. Jadi kalau Luther saja... Yang uh, dari segi terusnya oke, tetapi sejarahnya kurang pas. Itu saja masih kita tolak, apalagi teori-teori yang baru muncul kemarin sore itu sederhana sekali. Itu saudara-saudara nah, kita yang lain itu macam tidak percaya, ya. Memang begitulah ini kita, macam main-main saja, itu tentang kata-kata Tuhan Yesus. Itu jadi apa yang mungkin sulit kita pahami, langsung kita tolak kita menjadikan diri kita sebagai patokan kebenaran, ya ini lama-lama seandainya Yesus yang langsung ngomong itu mereka mencari balik Yesus ini ya aneh ngomong kosong saja, itu itu persis seperti yang dikatakan dalam Yohanes 6 itu, itu seperti saudara-saudara kita -saudara orang Yahudi itu, ya mereka tidak percaya, bahkan termasuk murid-murid Yesus yang akhirnya meninggalkan Yesus, hanya karena kata-katanya nampak keras dan ketika saya mendengar komentar dari beberapa pendeta itu memang mereka suka untuk mengutip-ngutip kata-kata Tuhan Yesus yang itu yang bilang uh, tidak pergi ya, apa apa namanya yang tentang apa nama, kata, kata Tuhan Yesus itu yang terkesan keras itu. Nah, mereka mengutip-ngutip ayat itu tetapi mereka aplikasikan untuk konteks yang lain sama sekali. Ya. Uh, dan juga yang perlu kita pahami adalah uh, refleksi itu menuntut pemahaman yang dalam tentang filsafat, terutama metafisika ya. Uh, ini kalau ngomong dengan yang belum belajar tentang metafisika ini agak pening kepala juga ini. Ya, ini bagus seandainya ada orang yang, yang mau bertanya komunikasi langsung supaya kita bisa jelaskan. Nah, kalau tidak memang susah itu. Makanya, banyak orang yang biarpun sebut Yesus, Yesus Yesus, haleluya, tetapi tidak belajar filsafat, sehingga mereka susah untuk mengerti hal-hal yang mendalam seperti ini. Ya. Karena itu, saya berpikir ada dua kombinasi ini: antara uh, iman yang teguh dengan filsafat yang kokoh, kuat. Uh, karena sejujurnya, jangan lain Saya ini, uh, saya mengerti dengan baik setelah belajar filsafat itu ya bagaimana menjelaskan apa yang kita pakai ini kok roti biasa ini kok kita ketika makan juga tidak rasa beda juga itu ada orang yang bilang oh ini rasa daging tapi itu kan mengada-ngada atau mungkin ada pengalaman khusus tapi intinya kan biasa saja tapi kok kenapa dia? yang kita lihat ini kok roti dan anggur biasa kok diyakini sebagai tubuh dan darah Kristus nah menjelaskan hal itu dengan orang yang hanya baca kosong saja Alkitab susah mesti belajar filsafat ya dan apakah filsafat itu hanya buatan kita tidak justru kalau kita belajar baik-baik sudah ada simbiosis mutualisme dalam hal tertentu ya dari filsafat dan teologi mulai dari dalam Alkitab itu sendiri nah, Paus Bendiktus tulis bagus sekali tentang kombinasi itu mulai dari kitab kebijaksanaan dan lain-lain pokoknya intinya bahwa mulai dari, dari Alkitab sendiri sampai yang saat ini bagian fides uh, itu, rasionya itu begitu kuat bersatu sehingga hanya yang fides dan rasionalnya betul-betul utuh yang bisa memahami misteri Ekaristi ini. Nah, saya kira itu tuh yang penting sekali ya, karena saya lihat itu beberapa pembicaraan perdebatan termasuk saudara-saudara yang pendeta itu saya dengar itu itu selitanya main-main saja itu ya itu debat satu atau dua tahun lalu termasuk antara pendeta Esra Soru dengan sang debater saya kira itu saya dengar itu sebaro baik boleh analisa ke sana kemari tetapi tidak ada unsur filosofis apa-apa itu itu masih lompat langsung, langsung dari Alkitab menuju ke eh, interpretasi mereka tidak ada santu sedikit pun interpretasi dari bapak-bapak gereja apalagi filsafat oh saya lihat ini macam ya tidak menarik sama sekali bagi saya pribadi tanya kayak ya sederhana saja menurut saya tapi ya mau bilang apa lagi orang-orang seperti itu biasanya akan mati-matian Yesus 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 Tuhan Tuhan Alkitab Alkitab Nah, kita mau berkelahi ke dunia kiamat juga tidak akan berhasil. Nah, Jadi tapi kita, penggemar ya. Ya penggembira <laughs> lah kita. Bukan ini pengikut ya, penggemar. <laughs> ya, Yesus. Penggemar itu masih lebih bermu berbobot seperti berbobo, <laughs> oh, penggembira ya. saja itu. Itu hanya itu orang busa-busa itu. Itu hanyalah ya itu kain-kain yang bersih di pinggir jalan itu. Itu macam apa? Apa apa namanya itu? Kalau dalam acara-acara besar apa itu yang yang apa yang tiang-tiang yang, 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 dengan dengan kain-kain pinggir jalan itu apa namanya itu? Ah, eh, Baliho, Baliho. Baliho, Baliho hidup itu mereka itu, itu hanya Baliho hidup saja itu. itu tapi ya sudah, tidak apa-apa kita. Terima saja, mau apa itulah saudara-saudara kita. Kita berusaha semampu kita. Saya kira kamu sudah jelaskan tadi toh, kamu pasti sudah atur semua dari segi alkitab, filsafat, teologi segala sesuatu kan sudah jelaskan. Nah itu saya harap nanti kamu kasih potong yang bagian ajaran itu, yang sistem apa teologi sistematiknya itu kamu potong dan ditayangkan nah, dengan baik supaya orang bisa nonton dengan baik itu. Nah, tadi saya sempat oh. lihat satu jam yang lalu mungkin. Dan sebentar saya lihat itu jelaskan bahwa itu bagus, itu yang paling penting. Sementara yang obrolan singkat kita ini ya fakultatif lah. Kita ini kan tidak terpenting kita hanya ngobrol-ngobrol. Tapi kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang protesta mau tanya, apalagi pendeta-pendeta itu akan sangat bagus ya. Tapi kayaknya tidak ada ya? Atau ada pendeta dari tadi masuk? Uh, belum ada. Kalau di channel saya belum pernah ada pendeta masuk. Oke, oh ya kan kita tidak tahu, jangan sampai ada juga mungkin kita kan kita tahu tuh, jangan sampai ada yang pakai menyabar nama lain tetap pendeta itu bagus juga. Nah itu kan beberapa hari yang lalu, itu minggu lalu kan saya juga ngobrol dengan pendeta. Saya di mana di KACO atau di mana ya? Atau mungkin di DKC saya lupa itu. Itu nah, ada pemahaman yang oh saya kira di DKC ya di DKC itu itu biar saudara pendeta saya tanya baik-baik ya soal statusnya ya eksistensi kependetaannya esensinya itu ya ya sesuatu yang membuat status kependetaannya layak atau tidak yaitu soal suksesi apostoliknya itu itu dia juga tidak tahu bahkan baru tahu ketika saya jelaskan bahwa dari Alkitab sampai dengan sejarah selanjutnya itu harus ada penumpangan tangan dari uskup itu baru dia baru tahu jadi saya bilang, ini kalau hanya sekedar tumpat tangan di antara sesama umat itu wah, kita kan hanya nah, simulasi saja itu sama seperti orang mau jadi presiden lalu kalau pemilu hormat presiden ya semua bisa buat hormat presiden saya juga bisa jadi presiden tapi presiden Presiden Pak Jack, maaf suaranya agak nggak jelas ya sinyalnya Pak Jack mungkin. bukan presiden berdialog ya konten. Wah, cilah kemana? Sudah sudah jelas kan ini. Ini HP saya ah, sudah apa -apa? sudah. Tapi ya sudah. Oh gitu. Nah, itu sudah jelas. inti, <laughs> ah, jadi saya tidak mau terlalu bikin apa namanya perpanjang diskusi. Intinya saya rasa ini adalah ajaran yang sangat dalam ya tentang transubstansiasi yang kata substansi saja itu ya saya tidak tahu apakah banyak orang mengerti dengan baik atau tidak ini ini kan metafisika ini nah, itu banyak orang sebut kata itu apalagi kata ada misalnya tapi saya kurang yakin itu saya kurang yakin sama sekali itu semua orang tahu dengan baik ya hanya orang belajar dengan baik tentang filsafat nah, substansi, aksiden, dan seterusnya. Tapi ya sudah, apa-apa nanti tolong saudara-saudara terus -saudara, -saudara, saudara, -saudara dan Legias itu tolong kasih ah, potong yang bagian pengajaran sistematik itu supaya saudara-saudara kita yang lain terutama yang protestan itu mereka nonton supaya mereka tercerahkan. Saya Baik. itu senang kalau andanya ada ada yang dialog dari saudara-saudara protestan itu saya senang untuk kita langsung apa pakai metode apa namanya dialogis saja supaya mengerti mereka kemampuan pemahaman mereka kelirunya di mana ya kita pakai metode operasi intelektual saja tapi kalau di antara kita yang sama yang sudah tahu begini nih ya saya kurang terlalu bernafsu ini kurang terlalu apa namanya geret ya, ini kita ya mau bilang apa lagi nah demikian saja dari saya iya terima kasih Pak Jack Ha, mungkin udah saya tutup dengan doa, karena sudah ditutup sama Pak Jack tadi. Penegasannya sudah sangat lengkap. Marilah kita hening sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Bijaksana, sumber segala pengetahuan dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh berdiskusi mengenai sakramen Maha Kudus, sakramen yang menghadirkan putramu dalam rupa tubuh dan darahnya. Ya Bapa, semoga kami dapat semakin lebih menghayati sakramen Ekaristi ini agar hidup rohani kami semakin bertumbuh dan berkembang. Semuanya ini kami mohon dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amen dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih paman-paman.